قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين وبعد قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدار الأمين Adapun segala makna yang lain itu, musibah lagi banyak pergaduhan di dalamnya, iaitu seperti makna la ilaha maujudun illallahu atau la ilaha maqsudun illallahu atau la ilaha matlubun illallahu atau la ilaha mahbubun illallahu. Kata ia sekalian makna itu kepada orang yang sudah sampai pada menjalani syariat daripada mengerjakan fardu dan sunat dan menjauh segala yang haram dan yang makruh serta tiada membimbangkan dia daripada pekerjaan dunia serta rajin membawa zikrullah jalan khafi sentiasa pada petang dan pagi siang dan malam tiada menghendakkan puji dan megah dan kebesaran dan kemuliaan dengan semata-mata berhadapan hatinya kepada Allah Ta'ala sama kepadanya ada dengan tiada puji dengan celanya dan tiada ia mengumpat-ngumpat orang dan mencerca orang dan tiada ia berhati marah dicerca orang. Jelas sambungan kita nak bicara ni asalnya dia nak sebut apa yang telah kita belajar lepas ni semuanya terkandung pada la ilaha illallah. Yang kalau ingatkan balik dia sebut lepas sebut ilah la ilah dengan mana la mustaghni an kulli ma siwahu wa muhtaqirun ilaihi kullu ma adahu. Bahasa ringkasnya sebut la ma'buda la ilaha tu dengan mana la ma'buda bihaqqin illallah. Itu pun dia kata
Kita datangkan makna macam tu setelah kita faham makna istighna dan iftikar. Itulah syarahan yang paling banyak disyarahkan oleh para ulama kita, nak mengertikan apa maksud ilah tu. Jadi mengertikan ilah dengan makna al-mustaghni an kulli ma siwahu, dan ilah makna kedua dengan makna al-muftaqir ilaihi kullu ma adahu, tak ada siapa pun berbalah dalam bab tu, bahkan disepakati itulah maksud dia, bahkan tak ada masalah langsung nak memahamkan makna tersebut. Yang ni yang dia nak sambung ni, tu yang dia kata, ada pun segala makna yang lain. Makna macam mana? Makna yang hanya sekadar sebut ringkas, makna ilah tu lain daripada dengan makna al-istighna an kulli ma siwahu dan al-muftakir ilaihi kullu ma adahu. Yang bahasa pendek dia la ma'budu bihaqqin illallah. Makna yang lain tu musibah. Maksud musibah ni dia ada fitnah, dia ada ujian di situ, dia ada bencana di situ. Apa bencana dia? Salah faham. Itu musibah dia. Tak boleh nak ertikan maksud macam tu melainkan ahli dia. Kalau nak pakai boleh, kalau mana dia betul boleh, tapi bila hanya sekadar memakai makna yang dia nak sebut ni, kita baca sekali lalu saat ni, hanya dengan makna itu saja mengertikan la ilaha illallah, apatah lagi makna shortcut, yang tu kot bahasa, makna jalan pendek nak senang, tak mahu susah payah belajar istighna an kulli ma siwahu, muftakir ilaihi kullu ma adahu, istighna berapa sifat masuk daripada sifat 20, belajar pula ikut tertib 1-1-1-1 sampai 20, faham nafsiyah, salbiyah, ma'ani ma'naviyah, ma'naviyah, berapa daripada nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'naviyah yang masuk dalam masing-masing istighna dan iftiqar. Macam mana kita dah lalu, dia tak nak guna jalan tu, shortcut aja ambil makna yang ni, ambil makna ni. Dia kata yang tu musibah, tu musibah. Lagi pula banyak pergaduhan, memang banyak pun. Sepanjang duk tengok orang yang kalau tak belajar dengan sempurna, bila hanya ambil sekadar makna ni, memang banyak gaduh. Bahkan syarahan pun ke laut, masuk jurang, masuk gaung, maksudnya masuk parit. Tu semua tu perkataan nak menunjukkan makna tak elok lah tu. Banyak pergaduhan di dalamnya. Apa contohnya? Seperti mengertikan makna la ilaha illallah itu dengan la ilaha maujudun illallah. Kalau bahasa pendek dia, selain daripada dengan ibarat macam tu, la ilaha illallah dengan mana la maujuda illallah. La maujuda illallah, tak ada yang ada melainkan Allah. Kan takut dia akan jadi salah faham. Tiada yang ada melainkan Allah. Jadi makhluk ni macam mana? Makhluk ni tak ada. Oh, Allah je lah yang ada. Itu yang tiadalah lain daripada Allah melainkan Allah. Jadi aku siapa? Allah. Nampak? Itu dia kata musibah. Dia musibah bagi orang jahil. Itu. Yang tu jaga sikit. Jadi dia bukan musibah untuk semua orang. Siapa bodoh, tak reti, tak ikut tertib, tak ikut disiplin, dia jadi musibah. Dia jadi musibah. Selalunya musibah ni dekat orang yang ni lah. Dia nak shortcut. Rasa mudah gitulah. Satu tertib ulama' kita ajar, kena waludin ma'rifatullah, kena belajar lah elok-elok disiplin sifat 20. Susah pun, ngadap juga. Bahkan di atas prinsip Allah bisa, tegal biasa, benda susah pun lama-lama jadi senang. Berapa banyak benda keliling kita, benda yang kita buat mula-mula susah, tapi main lama-lama ni tak ada herannya. Tak ada benda rasa dalam dunia ni yang mula-mula senang. Kita daripada mula kecil, beranak, nak mula menerap, nak boleh menyusuk, lepas tu nak boleh merangkak, nak boleh berdiri, nak boleh berjalan, nak boleh berlari. Kalau malas, aci nak senang, terus berlari,
Tak jadi kita punya ni. Semua dengan sikit, 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 sikit. Boleh pula. Memang boleh. Memang macam tu. Jadi tak usah layan lah golongan-golongan yang nak shortcut ni. Boleh lepas tadika ambil PhD. Boleh. Try tengok. Itu je kan. Jadi la ilaha dengan la maujud ilallah ataupun la ilaha maksud ilallah. Kalau tak sebut banyak macam tu, dia ambil la maksuda illallah. Selalunya lafaz ni memang tak disebut. Tapi makna macam ni ringkas dihadirkan di hati. Begitu juga atau la ilaha matlubun illallah. Pendek dia la matluba illallah. Ataupun la ilaha mahbubun illallah. Pendek dia la mahbuba illallah. Baik. Kata ia sekalian, makna itu kepada orang yang sudah sampai pada menjalani syariat. Okey. Jadi dia kata ada musibah ni pasal apa? Ada orang akan salah faham. Baik. Kalau ada orang nak menggunakan makna macam ni pada la ilaha illallah, maksudnya dia guna la maujuda illallah, la maqsuda illallah, la matluba illallah, la mahbuba illallah, la mashhuda illallah. Lagi apa yang tak ada sini? La ma'buda illallah. Tak diguna hanya sekadar macam tu. Sekalian makna itu adalah kepada orang yang sudah sampai kepada menjalani syariat daripada mengerjakan fardu dan sunat dan menjauh segala yang haram dan makruh serta tiada membimbangkan dia daripada pekerjaan dunia. Orang macam ni boleh hadir. Satu, tak belajar sempurna, yang istilah dia sampai menjalani syariat. Syariat pun tak reti, wuduk pun tak pandai, air pun tak kenal, mana mustakmal, mutaghayyir, mana mutlak, mana musyammas, muntah najis, najis pun tak faham hukmi, mana yang aini, mana mukhafafah, mutawasitah, mughalladhah. Lepas tu wuduk, tayamum, syariat zahir tu lah. Itu kalau sebut zahir. Bahkan sebelum syariat zahir tu, ilmu bab, ilmu akidah yang mesti lalu, mubtadi kena lalu waktu tu. Orang yang mula mengaji mesti lalu wujud, kidam, bakok, mukhalafah lillah wadih, makna satu-satu, apa lawan dia, dalil akli, dalil nakli. Semua tu kalau ikut istilahnya, dia menjalani perjalanan syariat tu nama dia. Maksudnya kalau akidah pun, yang tu bab akaid yang mula-mula sekali yang dia kena tempuh. Orang yang dah sampai menjalani syariat macam ni, pula tu dah terjaga hak wajib, hak sunat, memang tak buat benda haram yang makruh dan tak membimbangkan pekerjaan dunia langsung. Kena PKP setahun pun tak ada masalah. Tak ada masalah macam mana? Tak merisaukan dia. Kita kalau sebulan ni nak habis apa hari ni, dia tengok tambah pula sebulan lagi macam. Risau kita. Risau kita. Serta pula rajin membawa zikir. Ni syarat-syarat orang yang nak bawa macam tu. Kalau kita yang zikir celup-celam ni, bawa tu. La mustaghniya an kulli ma siwahu wa muftakirun ilaihi kullu ma adahu. Yang tu hadirkan di hati. Mulut la ilaha illallah. Dalam hati lentang apa? La mustaghniya an kulli ma siwahu wa muftakirun ilaihi kullu ma adahu illallah. Saya ngaji arwah batin lu pun itulah dia ajarnya. Itulah dia ajarnya. Tu mulut saya lancar je mulut ni macam apa? Memang lancar dah, dah terror lah. Istilahnya terror lah. Mulut mustahil yang kulit masyarakat, mustahil yang kulit masyarakat, dah terror lah. Terror pasal apa? Dah lalu latihan, lama dah mengaji dengan dia. Masa dia hidup, saya tak dan mengaji sampai 20 tahun lah. Sikit lagi nak cukup 20 tahun. 2 bulan lagi. 20 tahun duduk mengaji dengan dia, sambil tu khidmat apa. Pada mula dia ajar dulu, duduk dengan dia. Selalunya yang banyak zikir ni subuh lah, masa panjang. Itulah dia ajar untuk kita bawa la ilaha illallah. Zikir tu hadirkan tu lah, sebut la ilaha illallah. Hadirkanlah mustaqim yang mengatakan la ilaha illallah, la ilaha
La ilah tu nama saya yang masih pun mengatakan ilah yang kelemah ada illallah. Siapa sebab tu? Memang saya latihan macam tu dulu. Saya dilatih itu. Tu saya ngaji pondok tu. Kalau orang awam ni macam mana? Itu lah. Engkau tak nak, kau dah malah nak syokat. La maujuda illallah. La ilaha illallah. Tak ada wujud melainkan Allah. Wah, makrifat lah. Itu yang masuk parit banyak. Tak, memang tengok dia jumpa masuk parit banyak. Dia tak faham disiplin satu-satu-satu. Ngaji pula celum-jelam. Syariat pun kalang kabut lagi. Yang fardu pun dah tinggal. Sudah tak usah ada sebar lah. Baik. Serta pula orang yang hanya boleh bawa macam ni, kalau ikut dia kata, yang rajin membawa zikrullah. Zikrullah ni yang dibawa ah mana? Bukan zikrullah biasa jahal lepas subuh apa tu. Jalan khafi. Ha. Maksudnya senyap-senyap. Orang tak tahu dia berzikir, tapi dia berzikir sentiasa. Khafi, sentiasa. Jalan zikrullah, jalan khafi, sentiasa. Orang tak tahu dia zikir, tapi dia duduk berzikir. Satu sentiasa ni macam mana? Petang, pagi, siang dan malam, tiada menghendaki puji. Hantu bayah tu. Kita tidak. Satu, orang depan orang zikir, tak depan orang tak zikir. Salah kita ni. Dan tiada dia mengumpat, dan tiada megah dan kebesaran dan kemuliaan dengan semata-mata berhadapan hati. Hatinya. Maksudnya memang fokus sungguh dia zikir ni. Nak kata nak cari megah, nak cari besar, nak cari kemuliaan. Tambah pula nak dapat apa? Nak dapat kebai ke? Nak dapat parang terbang. Pedang terbang, selendang merah. Okay? Nak dapat khadam. Dapat hantu raya boleh khidmat. Ada toyol cari duit. Jangan pasal. Ramai orang zikir macam tu. Allah. Semata-mata berhadapan hatinya kepada Allah Ta'ala. Hati memang istilahnya berhadap, tawajuh kepada Allah Ta'ala. Dan dia ajar pula, dia asuh pula guru-guru. Macam mana nak hadirkan makna macam tu. Sama kepadanya ada dengan tiada puji. Dengan celanya. Orang puji, orang cela tak ada heran. Isyarat Quran, la yakhafuna lawmata la'im. Dia tak pernah takut cercaan orang yang mencela. Orang cela dia pun, apalah duk zikir je, duk mengaji, duk pondok je, kau nak jadi apa? Tak ada masalah langsung. Orang puji pun, rajin kau duk pondok main mengaji je, bagus kau ni. Kau ni nak jadi orang zuhud, orang alim lah ni, warak lah ni. Macam mana? Tak ada dia heran ya, pujian-pujian tu. Maksud apa? Sibuk hati dia dengan Allah Ta'ala. Puji tu tak memberi bekas kat dia sikit pun. Maksud apa? Dia tak faham dia. Faham maksud yang ada pada la ilaha illallah tu, dia telah tenggelamkan wujud dia dalam muka bumi. Yang tukut bahasanya. Macam mana benih ditanam, tenggelam dalam bumi tu, macam itulah dia tenggelamkan wujud dia. Maksud apa? Yang wujud hanya Allah Ta'ala. Orang macam tu je yang boleh zikirnya tu. Kita yang mubtadi ni tambah yang pelak ni fasa mudah itu. Apa? La mustaghni anhu lima siwahu wa muftakirun ilaihi. Wa muftakirun ilaihi kullu ma adahu. Selagi tak mahir tu, kau bagi lancar agak mulut, bagi hadiah dia. Kalau nak ringkas pun hadiah macam mana? Kalau saya ngajilah ada guru tu sebut, nak hadir semua tu memang kadang payah. Nak hadir mustaghni anhu lima siwahu wa muftakirun ilaihi kullu ma adahu pun kadang tak sampai juga. Jadi nak buat macam mana? La ilaha illallah. Tiadalah yang tunaikan hajat. Tu habis pendek. Itu pun saya ada sebut tu rasanya. Tiadalah tunaikan hajat sekalian makhluk ni melainkan Allah. Makhluk tak boleh hadirkanlah hati tu. Makna macam tu. Dan faham tak boleh tunai hajat tu dengan mana makhluk ni tak boleh tunai hajat sesama makhluk. Yang boleh tunai hajat dan kepulauan makhluk ni hanya Allah Ta'ala. Makhluk tak boleh bekas apa satu pun. Hakiki beri bekas ni hanya pada Allah Ta'ala dengan sebab istighna' dia kaya pada sesuatu, dia ghani an kulli ma siwahu dan fuqara faqir ilaihi kullu ma adahu. Mana tu memang kena hadir. Mana tu memang kena hadir.
Jadi orang yang boleh menjadi ini, kalau dia sebut syarat lagi, bukan sebarang orang. Tiada menghendaki puji, megah, kebesaran, kemuliaan dengan semata-mata berhadapan hati pada Allah Ta'ala, sama kepadanya dengan tiada puji dan cela, dan tiada ia mengumpat-ngumpat orang, dan tiada mencerca orang, tiada ia berhati marah dicerca orang. Orang cerca dia pun dia tak marah, selama saja. Siapa ada punya tu? Angkat tangan. Saya tak kata orang, saya sebut saya lah tu. Dan saya nak sebut saya selalu barat dan betul. Saya tu lah jadi. Cerca pun saya sebut dah. Saya takkan orang cerca saya peribadi, tak ada masalah. Kau katalah muka sepet, muka bengkak, mata macam Cina. Kau katalah tu macam ni pun kan. Bodoh, otak apa, otak tersumbat, tak masuk oksigen, kata kat saya tak ada masalah. Tapi kau jangan ajar akidah sesat. Tu aku marah. Kau kata Allah Ta'ala, aku tak boleh. Aku bubuh kau kan. Atas cerca peribadi, saya tak ada heran. Kau katalah apa, kau miskin, nak belagak apa, tak ada saya heran tu. Tapi kau rosakkan agama Allah Ta'ala, aku marah kau lebih daripada kau ceroboh anak isteri aku. Dan tiada ia menghendaki kerana dunia. Dunia boleh tak? Zaman ni pun masalah ni. Banyak orang zikir, ibadat pun banyak nak dunia. Banyak duha pun pasal apa? Ayat lah ni canggih, magnet rezeki. Itulah yang selalu disebut. Dia bukan solat tu kerana isyarat Quran, aqimis solata li zikri, dirikan solat nak ingat aku, kata orang salah. Tak ada lah. Tak ada. Solat pasal apa? Magnet rezeki. Nak rezeki banyak macam mana? Jaga sembahyang duha. Sembahyang duha jaga, subuh tak solat. Lagi kelang kabut tu. Lagi kelang kabut. Siap bagi kursus sari pasal apa? Duha magnet rezeki. Boleh bayar tu. Dia boleh bagi kursus. Kena bayar lah tu. RM2,500. Ya Allah. Tiada ia suka muliakan orang jikalau benar sekalipun. Dia nak puji-puji orang, ampu-ampu orang, nak muliakan orang sekalipun memang orang tu patutnya dipuji, dia takkan ada perangai macam tu. Dan lagi dipilihnya barang yang diberikan orang kepadanya jika nyata harta halal kepada syarat, maka diambilnya. Dia ni pula, kalau orang bagi kat dia, dia akan tengok dulu. Tak semua benda dia ambil. Kalau halal, dia ambil. Jikalau tiada, ia nyata halalnya. Kalau tak nyata halal, tiada mahu ia menerima dia. Sudah ketahuinya segala hukum syarak yang lima itu. Jadi kalau ada benda yang tak kena dengan hukum syarak, walaupun bagi juta-juta, tak teringin dia nak ambil. Jadi bukan sebarang orang tu nak zikir tahap tu. Mesti orang yang bahasa mudahnya duduk di tempat tarbiyah, asas asuhan guru, tunjuk ajar guru, bawa hadir macam tu. Saja-saja nak bawa, jangan buat pasal. Lagi pula kata dia, sudah mengetahui segala hukum syar'i yang lima itu. Pada hukum ilmu faqih, ilmu fiqah. Ilmu faqih, ilmu orang faqih, orang yang faham ilmu fiqah. Dia faham sungguh bab sembahyang, bab jemaah, jumaat, qasar, jamak, istisqa, sembahyang jumaat, khutbah, hukum-hukum ibadat dia reti, itikaf, tak itikaf, mana sah, tak itikaf, muqayyad, mutlak, formal dia reti, puasa, tak puasa. Dan diketahuinya ilmu usuluddin dan ilmu fiqh dan ilmu tasawuf dan ilmu tauhid dan ilmu tahqiq dan syaikh yang arif billah. Itu bukan senang tu, nak pergi duduk tempat zikir tu. Maka boleh ia memakai segala makna la maujuda illallah dan la maksuda illallah dan la matluba illallah dan la mahbuba illallah dan la ma'buda illallah dan la mashhuda illallah. Tu saya tambah yang tak ada lah.
kerana sudah berbetulan katanya dengan hatinya. Pasal apa? Kalau dia tak sebut pun memang betul lah di jalan hidup. Betul lah. Lepas tu yang tu untuk ubah cara zikir dia je. Itu je. Dia bawa perjalanan dia, jalan dia betul dah, lurus dah, elok dah. Dan begitu juga perangainya dan pendapatnya. Langkah. Betul tak? Jikalau tiada seperti yang demikian itu, dan jikalau jikalau tiada seperti yang demikian itu, janganlah dipakai-pakai menjadi berdusta juga. Nama dusta. Jadi bawa dulu la mustaghniya kulima siwahu wa muhtakirun ilaihi kulima dahu. Zikir pun tu salah bawa gear 5 gear 6 tu. Bawa gear 1 je. Zikir pula tu nak buat sihir takut lena je. Bawa je jahar. Pegang tu 100 la ilaha illallah. La ilaha illallah. Lalu kita gopoh nak cepat. Biar lambat. Biar lambat. Lambat hadir kan makna. La ilaha illallah. Kalau tak Arab pun Melayu tu apa dia? La betulkan nafi dia. Apa dia? Makhluk tak ada sifat uluhiyah sama sekali. Melainkan Allah juga bersifat uluhiyah. Itulah mustaghniyah tu. La mustaghniya kulli ma siwa mutakirun ila kulli ma adahu. Makhluk tak ada sifat ilah. Kalau nak panjang lagi cakap Melayunya sebut. Memang sebut. Sebut memang tak tukar. La ilaha illallah. Tapi nak hadir hati tu nak hadir apa? Makhluk tak ada sifat kaya pada setiap satu yang makhluk semua berhajat pada dia. Melainkan Allah jualah yang kaya pada setiap satu yang semua makhluk berhajat pada dia. La ilaha illallah. Dia slow tak apa, tak ada masalah. La ilaha illallah. Sampai matang. Mana tu? Matang tu maksudnya. Macam mana saya sebut ni? Tuan-tuan boleh sebut macam tu. Lancar mulut satu persatu disiplin ilmu yang kena faham. Maksud la ilaha illallah, nafi dan isbat tu. Yang kita duk faham awal-awal kitab lagi apa dia? Bab makhluk. La tu dia ada dua ayat asalnya la ilaha illallah. Tu ada dua ayat kata apa? Makhluk ni tak ada sifat uluhiyah melainkan Allah, melainkan Allah saja ada sifat uluhiyah. Makhluk ni tak ada bersifat Tuhan melainkan Allah je Tuhan. Makhluk ni tak ada sifat ilah melainkan Allah je sifat ilah. Sama je makna tu. Betul bila ilah ni mesti apa? Mesti dua ciri besar dia. Istighna, iftiqar. Tu bahasa pendek. Maksudnya makhluk tak ada sifat uluhiyah dengan tak ada makna, tak ada makna, tak ada sifat istighna dan iftiqar melainkan Allah saja ilah. Allah dua yang ada sifat istighna dan iftiqar. Betul? Kalau sebut dengan Arab dia la mustaghni an kulli ma siwa mutakarrin ila kulli ma adahu illa Allah. Allahu al mustaghni an kulli ma siwa mutakarrin ila kulli ma adahu. Tak saya betul tu dengar saya sebut. Saya pun latihan macam tu. Saya pun duduk-duduk saya latihan macam tu. Dia tu lah dia. La ilaha illallah. Baru sibuk. Yang tu dia kata hadir hati tu. Nanti kau nak hadir apa? Tak ada wujud melainkan Allah. Tak ada wujud melainkan Allah. Wah, sagi saya will. Pasal will. Saya will tu pasal apa? Pasal bukan belum sebenarnya. Tak wujud melainkan Allah. Tapi nampak makanan wujud. Gedik-gedik nampak makanan. Makan berlepoh nampak makanan. Gantuk pula nampak bantai macam mana. Gedik-gedik kita tidur. Tambah hujan panjang ni. Zuhur sampai maghrib. Ni pun nak berhenti bila tak tahulah. Eh, lebat sungguh tadi lah. Ingat dia pukul 2 asar tu lebat. Kami bertiga je tadi asar. Mika sedar tak sedar. 2 kali azan asar tadi. Masa saya tak dengar. Sebenarnya saya azan. Baik duduk situ tak dengar saya azan. Pakai main kan? Yang tak bangkit tu lah yang cerita lah. Itu cerita lah. Azan pagi tu dah rumah tu tak dengar. Pasal kuat dengar bunyi. Masa asar tu. Dia kata bukan dah azan tadi. Dah azan. Tengok saya seorang yang dalam ni. Yang saya kejut tak bangkit tu lain lah. Tak sedar saya kejut. Tak lebih-lebih sakit. Saya ingat azan lagi dia bangun lah. Azan pun tak bangun je. Ya Allah.
Kalau duduk gedik-gedik tidur, makan lagi pasal sebab lah. Alam wujud ilallah, mana maunya. Sebab ni pengalaman saya jumpa ya. Ya, ada orang syariat teruk, tapi bila sembang, Masya Allah, semua tu alam lahud, jabarut, malakut tu, wah, tak ada wujud melainkan Allah. Allah ya. Wah, kita ni semua binasa fana. Oh Allah. Jemaah tak datang, isap rokok kuat, sembang kedai kopi 3-4 jam. Sembang bukan main, sembang hakikat semua. Oh. Habis-habis lagi dia orang semua tak faham, semua kulit ya kita ni. Orang tak faham macam kita. Kita dah sampai. Jantung kita ni memang duk sentiasa duk zikir. Oh Allah 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 Allah. Allah. Ha. Memang kerja dia dah duk zikir. Ha, kita nak pergi ikut hati tu, jantung tu zikir. Allah 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 Allah. Nanti sembang bukan main. Mayat pun tak. Quran tak kerti baca. Pasal ada pengalaman tengok orang macam tu, memang macam ni. Memang macam ni. Memang macam ni. Perjalanan syariat hancur. Hancur. Anak bini pun kelam kabut. Makan, minum ke apa, anak ke, pendidikan apa, kelam kabut. Masyarakat langsung tak ada. Nak gotong royong tolong bantu orang susah ke, prihatin ke, tak ada pasal tu. Ha? Kau nak bangun dalam masyarakat sebagai penonggak ilmu, dia ni menyebabkan orang lain jadi pandai. Orang lain faham syariat, faham baca Quran, hafal Quran, faham hukum fiqah, hukum tasawuf, hukum nahwu, sharaf, untuk melepaskan fardu kifayah, tak ada pun. Kalau dia betul-betul makrifat, kenapa tak jadi macam tu? Kalau saya, saya fikir macam tu kan. Orang yang dah arif dengan Allah Ta'ala ni, dia tak boleh duduk diam kan. Dia tak boleh duduk diam, dia tak boleh tengok mungkar yang ada duduk keliling tu. Jadi kalau orang yang kata dia, jikalau tiada seperti demikian itu, janganlah dipakai, nanti akan menjadi dusta dan mengajuk-ajuk saja. Istilahnya mengajuk-ajuk, tiru. Dengan bahasa lain, mengejek-ejek pula jadinya pula nanti. Bahkan nanti berlakon saja. Ada orang yang ahli zikir, memang zikir betul. Kita masuk, kita pun zikir macam ahli zikir, padahal kita bukan ahli zikir. Kita baru mubtadi, dia muntahi. Islam mubtadi ni kita beginners, dia profesional. Kita buat macam kita profesional. Mana boleh? Ha. Tak kena. Adab adab peraturan ni macam mana? Kau mesti mula pada bawah. Bukan nak kata kau tak boleh sampai atas, bukan, tapi disiplin dia macam tu. Disiplin dia macam tu. Melainkan i'tiqad dengan hati serta hadir dalam hati pada ketika mengata lafaz la ilaha illallah itu, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, sembah sebenar-benarnya sembah hanya Allah ataupun melainkan Allah, kerana ia mengandungi akan kaya Tuhan. Jadi makna Tuhan disembah dengan sebenar-benarnya sembah itu, dia mengandungi akan makna kaya Tuhan itu daripada tiap-tiap segala barang yang lainnya, dan berkehendak kepada Tuhan, kepada Allah Ta'ala itu segala barang yang lainnya, yang terkandung dalam itu segala sifat yang wajib dan mustahil dan yang harus. Maka zat yang bernama Allah itu ketahui olehmu pula akan bahawasanya Nabi yang selesai itu. Jadi sekurang-kurangnya kata dia, makna pendek yang ada daripada mustaghni yang kulli ma siwahu wa mutakirun ilahi kullu ma adahu tu apa dia? Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya sembah melainkan Allah Ta'ala. Ha, tu pun dia, dia ajar hak pendek lah tu. Maksudnya kalau tak bawa la mustaghni an kulli ma siwahu wa mutakirun ilahi kullu ma adahu, bawa apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Maksudnya tak ada yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Jadi selayaknya disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Bukan tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Nak hadir mana bukan macam tu. Itu terjemah. Kalau tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, memang tak bawa, tak jadi apa kesan dalam hati. Benda macam ni bukan saya sebut. Ulama kita sebut, bahkan mereka dah lalu lama dah dengan pengalaman mereka sendiri, guru-guru mereka dah berzaman dah dengan anak murid yang mereka latih, dengan pengalaman yang mereka lalui, inilah hasil daripada apa yang mereka lalui. Inilah yang kita baca ni. Kita aku tak pernah ada pengalaman lagi.
Ni cerita daripada guru mulut ke mulut, faham? Bersalah silah generasi-generasi turun-temurun. Mereka dah capai apa sepatutnya capai. Ada orang tak capai, ada yang tersilap, ada yang tergelincir. Dia dah tengok, dah perhati, dia dah bagi disiplin. Ni nak kena bawa. Ni. Pasal orang dulu bila dia dah dapat, dia tak pernah lupakan orang siapa selepas dia. Dia akan ajar, dia akan bagi pedoman apa yang telah mereka dapat untuk orang selepas dia nanti mudah untuk capai macam mana mereka dah capai. Jadi yang kita dapat latihan tunjuk ajar guru-guru ni semua daripada orang-orang dulu yang telah lama berkecimpung dalam bab ni. Mereka pula dengan pengalaman mereka, ilmu mereka, dengan apa yang dia tengok, siapa berjaya, testimoni yang dia tengok pada orang-orang baru, orang lama, laki, perempuan, tua, muda, alim, jahil, dia dah lalu dah. Ni keputusan dia, jangan langgar lah. Dia ibarat macam doktor-doktor yang masuk universiti apa, yang jadi pakar-pakar tu, dia bukanlah ni boleh jadi pakar. Dia mengaji pun daripada guru yang dah lalu berapa proses di zaman tu, dengan kepakaran yang ada pada orang-orang dulu tu turun. Dengan sebab itulah mereka boleh jadi pakar. Jadi demo pun bukan buat sendiri, pengalaman mereka lalu tu sendiri dengan belajar ilmu, dengan teori praktikal yang mereka dah lalui. Dan ada benda mereka tak lalui sekalipun, tapi ambil disiplin daripada mereka yang lama tu, tok guru demo, belajar macam ni, jangan langgar disiplin tu. Macam tu lah ilmu dunia pun macam tu, ilmu kita berzikir ni pun macam tu. Nak syokat, itu yang jadi Mat Ganjar bawah jambatan tu. Itu ilmu perubatan kan. Okay? Itu ilmu perubatan, ilmu pertahan diri. Daripada dulu dah berlatih macam ni, perguruan macam ni, baru nak boleh pandai bersilat. Contohlah kan. Lah ni nak pendek macam mana? Oh, zikir, amal tertentu, puasa 40 hari. Lepas tu panggil kawan masa datang, kita tak payah belajar silat lah. Buat apa duk training, payah-payah duk ni buat bengkak kaki je. Panggil kawan tu datang, sagi. Sila ke hadapan. Kita bertarung. Oi. Tak payah silat, ada orang tolong silat untuk kita. Ya, bagus. Haram buat perbuatan tu. Siapa? Menghilangkan akal. Dia bukan minum arak. Hukum macam minum arak, dari si hukum menghilangkan akal. Siapa? Bila kawan tu masuk, kita dah tak boleh kontrol. Kalau ada orang yang boleh sedar pun, dia sedar apa yang berlaku kat dia. Tapi dia luar kawalan. Dia tahu apa dia dah buat. Hukum elak. Tapi bukan dia yang kawal tangan tu. Ada orang yang bila masuk jin dalam dia, dia jadi macam tu. Ada yang tak sedar langsung, masuk je, dia tak tahu apa dah. Sagi kawan tu keluar dia, letih. Kenapa? Duk tumbang lah semua. Ada yang kadang haid lawan, dia pun tak tahu nak keluar. Kena guru dia pula, tepuk. Buat dia sedar. Dia sendiri tak boleh sedarkan diri dia. Macam tu ke? Untuk tak ada orang nak bagi dia sedar tu, ada gerah itu. Bukan macam tu keadaan kita. Itu sebaik-baik bertahan diri ni, latih dengan kita sedar kita bertahan diri. Tahu satu-satu. Itu bertahan diri, perubatan. Tahu satu-satu. Tahu. Oh, dia tahu disiplin satu-satu dia buat. Bukan apa tu? Orang lain yang buat. Mana maunya? Sama zikir. Sekarang sedar. Lah ilah. Bukan zikir sampai tak sedar. Bukan macam tu. Ada orang dia suka zikir macam tu. Tak. Itu bukan maksud zikir. Jadi antara yang disebut pendek ni la ma'budu illallah. Kalau yang tu disebut, kalau saya kata pasal disiplin mengaji pun untuk guru sebut,
apa dia, memang bawa besar dia la mustaghniyan kulli ma siwahu wa muftakirun ilahi kullu ma adahu. Siapa yang kita dok belajar daripada awal tu, ha, memang semua masuk dalam tu. Kalau nak bagi ringkas pun, kalau yang tu kena nak bawa hadir banyak, kadang macam tak hasil. Saya sebut kat saya lah macam tak ada apa-apa, ha, bawa satu-satu. Dah faham kita disiplin wujud. Allah je wujud. Wujud yang kidam, yang mukhalafah, yang kiam binafsih, yang mukhalafah lil hawadis, yang kiam binafsih, yang wadaniyah. Allah saja wujud. Yang mana? Wajibul wujud. Dia wajibul wujud, wujud yang kidam, wujud yang baqa', wujud yang qa'im binafsih. So je macam ni. Lain pada dia mukhalafah, makhluk. Asal tak wujud Adam. Ada pun hadus, hudus. Ada pun fana. Ada qa'im billah. Ada kan? La ilaha illallah. Tiada yang wujud, wajib wujud, sedia wujud, baqa' wujud. Ha, kalau nak ada tu, yang kita belajar satu-satu tu. Ha, yang qa'im binafsih wujud, yang qudrat iradah ilmu hayat sama basar kalam. Kalau tak hadirkan dengan istilah mustaghni'an kulli ma siwahu wa muftakirun ilahi kullu ma adahu tu. Ha, adil yang kita belajar dengan sifat 20 tu lah kan? Allah yang mana? Wujud, wujud ni, wujud kidam, baqa' mukhalafah lil hawadis, qiyam binafsih. Wadaniyah sah ya yang wujud macam ni. Makhluk ni mesti mukhalafah dia. Untuk kudrat iradah ilmu hayat sama pasal kalam. Ha, tu lah. Illallah, Allah je yang bersifat macam ni. La makhluk, makhluk tak ada. Makhluk mukhalafah. Makhluk Adam, hudus, fana, qa'im billah. Makhluk ni banyak, tak adut. Makhluk ni wadaniyah. Ha, lemah, tak ada kehendak, tergagah. Makhluk ni jahil, makhluk ni mayat, makhluk ni pekak, bisu, buta. Ha, ni makhluk. Makhluk ni tak ada sifat kesempurnaan sama sekali. Melainkan yang sempurnanya Allah. Itu kalau bahasa lain lah. Ha, hadir makna yang kita duk ambil dengan kesimpulan. Mustaghni an kulli ma siwahu wa muftakirun ilahi kullu ma adahu. Siap. Maka zat yang bernama Allah Ta'ala itu. Jadi semua itu terkandung atas segala sifat yang wajib dan mustahil yang harus. Maka yang ada sifat wajib mustahil harus itu adalah zat yang bernama Allah itu. Ketahui olehmu pula akan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disuruh oleh Allah Ta'ala itu, iaitu manusia daripada anak Adam alaihi salam. Juga bukannya jin, dan bukannya dia malaikat, dan bukannya ia yang menjadikan alam ini. Jaga tu. Nabi Muhammad, dia Rasulullah. Dia bukan Allah. Bukan. Bukan Nabi Muhammad jadikan alam ini. Tidak. Kerana dianya pun alam. Nabi Muhammad, dia pun makhluk. Macam mana dia boleh mencipta alam? Tidak. Dia pun makhluk. Dia pun alam ni juga. Cuma walaupun dia alam, tapi dia adalah seabdul-abdul alam. Dengan bahasa lain, seabdul-abdul makhluk. Dalam ramai-ramai, dalam banyak-banyak makhluk Allah Ta'ala cipta, dia lah makhluk paling mulia. Makhluk tu baik jasad dia mulia, roh dia pun mulia. Islam roh ni tak mana. Sebelum dijadikan jasad dia tu, dah siap buat roh dulu. Semua makhluk ni, makhluk manusia, jin yang hidup ni, sebelum Allah Ta'ala zahirkan dekat dunia ni dengan ada jasad, semuanya Allah Ta'ala dah buat, dah cipta, dah roh kita, dah roh kita sebelum dipadu, dipadankan, disinkronaskan dengan jasad kita dekat dunia ni, roh kita ni dah berjumpa dah di alam roh. Dan roh paling mulia sekali ialah roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada isyarat dalam hadis sebut arwahu al-alwarhu al al-arwahu junudun mujannadah. Roh-roh kita ni masa mula-mula tak bagi jadi dalam roh ni, dia adalah junudun mujannadah. Dia ialah, kalau terjemah junudun, jundun, junud, askar-askar, tentera yang mujannadah, yang telah direkrutkan. Satu bahasa benda tentera rekrut-rekrut ni. Maksudnya Allah Ta'ala jadikan roh kita ni, roh kita ni macam mana kita punya jasad tu akan jadi nanti. Macam itulah roh kita, kadar roh kita masa mula-mula Allah Ta'ala ciptakan roh. Masa duduk dalam roh ni kita berjumpa dah ni. Ingat tak masa duduk dalam roh tu? Ingat tak yang jumpa saya? Tak ada? Ha.
Tak ada ingat. Ada di antara para sahabat saya ngaji dengan arwah Fatih, dia selalu sebut, kata dia Sayyidina Ali. Dia selalu sebut tu kan. Kita Sayyidina Ali, dua masalah roh tu, kata dia, aku sedar yang aku saksi, la ilaha illallah. Siapa kita sedar masa alam roh? Siapa? Tak ada. Tak ada. Maksudnya, asal nak cerita tentu satu hal, tapi nak kata, sebelum Allah Ta'ala bagi jadi kita dengan ada jasad ni, roh kita ada dah. Yang tu yang antara sebahagian sebut dalam tafsir ayat Quran, waktu alam roh tu, Allah dah bertanya dah semua roh waktu dijadikan, alastu bi rabbikum qalu bala syahidana, adakah tidak aku ni Tuhan kamu, kata Allah Ta'ala. Ha, semua roh jawab qalu bala syahidana, kami ya, kami semua saksi anta rabbuna. Tapi bila mai kat bumi, dengan apa peristiwa apa yang ada, keluar aku mak bapak mana macam mana, suasana zaman tempat, harta benda pangkat, kebesaran mak bapak hidup mati, yatim piatu tak yatim piatu, yang tu mempengaruhi kita punya fitrah tu. Macam mana pun taklif daripada mula kita balik, itu atas kita punya perjalanan. Jadi asal nak sebut tentang mana yang Allah Ta'ala ni buat semua daripada Nabi Adam hatta Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ni dia bukan jin, dia bukan malaikat, dia memang manusia. Tapi sebelum jadi manusia tu ada dalam roh. Contoh yang saya tambah sikit tu, dia tetap makhluk, dia pun sebahagian daripada alam. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Jangan salah anggap sampai mengatakan Nur Muhammad, roh Nabi Muhammad ni dialah yang menjadikan alam. Tak, Nabi Muhammad bukan buat alam. Tidak. Betul. Jaga tu. Dia pun dah sebut ni, dia Nabi Muhammad bukan menjadikan alam. Pasal dia pun alam juga. Ia dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada tiada asalnya dahulu. Jadi Allah Taala jadikan semua makhluk ni, khasnya kalau tak sebut Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad pun asalnya tiada asalnya dahulu. Asal tiada asalnya dahulu apa maksud? Dulu ni tak ada. Yang tu adalah isyarat ayat Quran, hal ata alal insan, hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Adakah pernah datang kata Allah Taala istifham tu nak kata ya, memang dah datang, pernah lalu dulu. Alal insan satu ketika, hinun ada satu zaman, satu ketika dulu, lam yakun syai'an mazkura, yang insan ni tak pernah disebut pun, pernah tak dulu lalu suasana masa dan waktu ketika macam tu, pernah tak? Boleh recall balik, maksudnya boleh kenal lah kita ni, memang kita dulu tak ada tu. 100 tahun dulu ada kat mana? 100 tahun dulu. 1000 tahun dulu? 1 juta tahun lagi? Betul lah, dulu tak pernah disebut pun tu. Sebelum kita lahir nama kita pun tak pernah disebut. Jangan kata lahir, sekarang pun ada hanya beberapa orang sebut. Itu juga isyarat ayat Quran, Allah Ta'ala kata waqad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Bukankah aku yang telah ciptakan kamu dan qablu, sebelum ni kamu tak ada. Waqad khalaqtuka min qablu, waqad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Kamu ni tak ada apa pun. Jadi ngakuilah, iyalah memang kami tak ada puak dulu, ya Allah. Kena iktiraf, inilah keadaan semua makhluk hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk sampai upgrade Nabi Muhammad ni jadi Tuhan, jangan pasal. Ya. Hatta dengan istilah kalau sebut roh Nabi Muhammad, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun bukan Allah Taala. Nur Muhammad bukan Allah Taala. Tetap Nabi Muhammad makhluk, makhluk, makhluk. Maka diadakan oleh Allah Ta'ala dengan kudratnya juga. Dan asal kita ni semua dalam ilmu Allah Ta'ala, azali, qadim. Cuma perzahiran, zahir ni tak ada. Kita ma'dum, kita ni maklum dalam ilmu Allah Ta'ala. Itu istilah. Kita belajar dah buat tanjiri-tanjiri tu kan. Apa dia? Kita ni asalnya sebelum Allah Ta'ala bagi jadi kita, kita ni tanjizi qadim dalam ilmu Allah Ta'ala. Kita ni tanjizi qadim dalam iradah Allah Ta'ala.
siap dah keputusan apa Allah Ta'ala nak bagi jadi, dan ilmu dia, dia tahu dah inkisyaf, nyata, terang, jelas siapa makhluk dia nak bagi jadi, dan terang, jelas dalam ilmu dia, iradah dia, makhluk yang memang dia nak bagi jadi siap dalam ilmu dia yang qadim, tanjizi qadim tu, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seabdul-abdul makhluk. Jadi maksudnya dalam alam yang dalam ilmu Allah Ta'ala lagi, Allah Ta'ala dah sabit dah memang makhluk yang paling mulia dia nak bagi jadi adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jasad dia pun mulia, roh dia pun mulia. Yang itulah istilah ulama Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, kalau ada orang kata Nur Muhammad ni tak ada dalam ajaran Islam, ada pula. Kalau tidak, tak adalah nama Muhammad Nur. Tak adalah ayat Quran datang qad ja'akum minallahi nur. Memang ada istilah tu. Kalau tidak, takkan ulama saja-saja nak reka. Memang ada. Dia orang kata ada ajaran Syiah. Nak kira ajaran Syiah yang merepet, Syiah memang merepet. Yang merepet memang merepetlah. Macam tadi pun kalau sebut bab zikir, ada zikir yang merepet memanglah. Takkan semua zikir merepet. Zikir yang merepet memang merepet lah. Kalau dia kata ahli sufi ada tasawuf, ada yang merepet, memang ada yang merepet. Tapi takkan nak borong semua merepet. Kalau kita kata Wahabi merepet, dia memarah. Kita Wahabi pun ada yang betul juga. Okey, kalau yang tu pun kau boleh kata betul. Sedangkan Wahabi memang merepet. Takkan ahli tasawuf nak kata semua merepet. Memang ada ahli tasawuf yang betul. Yang merepet memang ada. Yang memang yang syokat nak jadi ahli sufi konon, tapi tak jadi ahli sufi. Tiru-tiru je berlaku dalam sufi, masuk tak cukup semua syarat untuk zikir, tiba-tiba masuk dalam ilmu zikir, nak berzikir konon. Nak jadi ahli-ahli makrifat sebenarnya bab tauhid syahadah, kalimah syahadah tak faham, nak faham mana istina iftikar pun tak tahu, macam mana nak kenal diri yang kata kita asal tak ada, Allah bagi ada, yang tu pun tak faham-faham, kita jaizul wujud, mungkinul wujud, Allah wajibul wujud, ilmu semudah-mudah ilmu pun tak faham. Macam mana dia nak duduk alam-alam makrifat? Itulah bahasanya. Jadi Hasan sebut Tan Nur Muhammad tu. Jadi kalau ada memang pahaman Syiah, yang Syiahnya kau tolak lah. Macam mana duk faham Ar-Rahman ala al-Arshistawa? Memang ya Quran. Tapi jangan salah faham macam Wahabi faham tu, Allah duk atas arah tu. Tambah pula yang terkini dia sebut Allah bukan atas arah. Allah ni atas pada atas je. Merepek apa? Satu ketika duduk atas langit, satu ketika duduk atas, satu ketika duduk atas arah, lepas tu atas-atas arah. Lepas tu dia kata, sebenarnya duduk atas arah tu bukan atas, tapi dia makanul adami. Satu tempat yang tak ada, tapi tempat. Benda lah. Itu saya bilang lo. Bukan menafikan Ar-Rahman ala arsistawa. Sabit istiwa. Tapi bukan istiwa macam Wahabi faham. Yang faham mana bertempat, dengan mana duduk, dengan mana bersemayam. Ada yang mana bersila, ada kata bersila lendik lah apa macam-macam. Mana macam tu semua salah. Bercanggah dengan kaedah ahli sunnah wal jamaah. Bahkan sabit istiwa. Istiwa sabit. Tapi apa mana? Dah tak tahu, jangan faham, jangan faham merepet. Serah makna pada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Ada disiplin belajar tu. Tak ada kitab ni, kalau tak ada, tengok kitab lain pula. Kerana tak semua kitab dia bahas satu-satu waktu. Jadi saja nak sebut sana, macam mana ada pahaman yang tak betul dalam masalah siapa Nabi Muhammad ni, Nur Muhammad SAW, ruh Nabi Muhammad SAW ni, sampai ada faham dia Allah, dia Tuhan. Semua faham macam mana pahaman merepek-merepek tu. Ruh Nabi Muhammad ni, Nur Muhammad lah yang cipta alam, duk merepek apa? Yang merepek kena faham merepek. Nyah kan, tolak kan, tidak kan, jangan duk bawa faham tu. Tapi nisbah Nur Muhammad memang ada. Kalau tidak, kita tak berselawat. Macam mana para ulama kita karang lah. Nabi Muhammad ni, nurun anta nurun fauqa nuri. Engkau nur di atas nur. Mana? Nur Quran, nur hidayat. Nabi Muhammad ni nur di atas nur. Maksudnya apa? Tak datang nur Quran, takkan nur dapat hidayat, melainkan sebab Nur Muhammad SAW. Itu yang nur fauqa nur tu. Semua perkataan-perkataan tu istilahnya majazi lah, dia ke makna hakiki. Bahkan ada ulama, Nabi Muhammad ni bukan saja majazi, bahkan dia hakiki nur.
Dalam doa pun dia doa, Rasulullah doa, dia keluar rumah doa dia tak pernah tinggal doa ni. Allahumma ja'al fi amami nuran wa fi khalfi nuran wa fi yamini nuran wa min shimali nuran wa min fawqi nuran. Allahumma ja'alni nuran. Ya Allah, kau jadikan depan aku cahaya, belakang cahaya, depan cahaya, kanan cahaya, kiri cahaya, atas cahaya. Jadikan aku cahaya. Sayyidina Aisyah pernah satu malam, satu ketika dia duduk menjahit dengan pasang lilin, apa adalah pelita yang dia pasang, entah pelita tu padam, dia teruskan menjahit kepakaran dia walaupun tak ada cahaya duduk jahit. Dia tak tercabut daripada benang, terlepas, cari jarum tak jumpa. Kemudian Rasulullah balik. Rasulullah balik nampak jarum. Abu Wahab, memang Rasulullah tu nur, betul nur, betul nur. Dapat nampak jarum yang ni, jarum lah, bukan nasi lemak depan, jarum tu. Saya tak ingat apa kataan Sayyidina Aisyah bila bila Rasulullah masuk tu. Ingat? Ada Sayyidina Aisyah sebut satu kata. Itu alangkah terangnya cahaya yang Allah Ta'ala jadikan pada kamu. Macam tu kot bahasa terjemah ni. Maksudnya memang Rasulullah ni nur betul. Kalau jasad dia buat ada nur macam tu, roh dia macam mana? Memang istimewa. Cuma istimewa jangan sampai tahap kata dia Tuhan. Jangan sampai situ. Satu, makhluk tetap makhluk. Jangan sampai angkatkan martabat makhluk jadi Tuhan. Macam mana Nabi Isa dianggap jadi Tuhan. Masalah satu. Dan kalau Allah tetap Allah, dia takkan jadi makhluk. Jangan rendahkan martabat sampai Allah Ta'ala ni jadi makhluk. Allah turun, dengan mana turun berpindah, dengan mana Allah menetap, Allah Ta'ala mengisi ruang, Allah Ta'ala ada tempat yang ditinggal. Subhanallah. Itu yang disiplin-disiplin ilmu kena jaga tu. Jadi Allah Ta'ala jadikan semua makhluk ni nisbah jadi dengan kudratnya. Tu istilah jadi dengan kudrat, tahu dengan ilmu, lihat dengan basar. Jadi dengan kudrat. Sebenarnya yang bagi jadi tu Allah ke kudrat? Allah. Tapi sebut kudrat, sifat yang nak jadi ta'aluk yang kita nak bicara, buat dengan kudrat, tentu dengan iradat, tahu dengan ilmu. Itu bahasa istilah. Jadi Allah Ta'ala buat dengan kudratnya, maksudnya Allah lah jadikan Muhammad SAW ni. Bukan dianya, bukan Nabi Muhammad tu, dia ada ada sendirinya, tetapi rohnya itulah yang bernama mula. Dikenaki Allah Ta'ala dengan kuasanya mengadakan akan dia, ialah penghulu sekalian alam ini. Yang ni lebih martabat kemuliaannya kepada Allah Ta'ala daripada sekalian alam ini, seperti firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Jadi bukan dianya itu ada sendiri. Baik itu. Tetapi okay. Itu tan jasad Nabi Muhammad. Hatta kalau kata roh Nabi Muhammad. Ni. Malah bagaimanapun ada bab ni kena jaga. Apa dia? Tapi rohnya itulah yang bernama mula. Yang pertama. Rohnya itulah yang pertama mula. Yang pertama mula dikehendaki oleh Allah Ta'ala dengan kuasanya mengadakan akan dia, akan roh Nabi Muhammad. Jadi atas apa disebut dalam kitab ni, rumusan semua Quran hadis apa yang ada, roh yang pertama sekali Allah Ta'ala bagi jadi adalah roh Muhammad SAW. Dengan bahasa lain, makhluk yang mula-mula sekali Allah Ta'ala bagi jadi adalah roh Nabi kita Muhammad SAW. Ambil mana ni? Yang Nabi Muhammad ni dia Allah Ta'ala jadikan mula sekali, ialah penghulu sekalian alam. Itulah panggil Sayyidul Alamin, Sayyid Alam. Yang ni lebih martabat kemuliaannya pada Allah Ta'ala. Dia panggil Sayyid pasal dia duduk kedudukan paling tinggi di sisi Allah Ta'ala,
baik awal kejadian, selepas kejadian, dan selepas dibinasakan alam, dibangkit semula dan dihancurkan langit bumi ni, tinggal ahli-ahli syurga neraka semua, tetap Muhammad SAW adalah yang paling mulia. Tak berubah kedudukan Nabi Muhammad tu. Isyarat Quran, warafa'na laka zikrak tu, kami akan angkat sebutan kau sampai ahli syurga dan syurga kekal abadi tu, tetap Nabi Muhammad dudukan yang paling tinggi di sisi Allah Ta'ala. Macam mana pun Nabi Muhammad ni makhluk, ya. Makhluk. Jadi Allah Ta'ala lebihkan martabat kemuliaan roh Rasulullah ni kepada Allah Ta'ala daripada sekalian alam ini. Dalam alam ni tak ada lah yang boleh mengatasi kelebihan yang ada pada Nabi Muhammad. Umum bahasa macam tu, khas sebut lebih tinggi daripada martabat roh Nabi kita Muhammad. Jasad ni tempat Allah Ta'ala zahirkan dia untuk ada di alam kita ni, alam syahadah ni. Sebelum ada di alam kita ni, soal, dah ada belum roh Nabi Muhammad? Ada. Adalah. Ha, Tanjidi Qodim dalam ilmu Allah Ta'ala satu, di atas disebut ni, dan juga isyarat ayat Quran ni disebut lagi. Ha, memang dengan kefahaman faham seabdu-abdu makhluk adalah Nabi Muhammad, tentulah tak ada makhluk yang mula-mula sekali Allah Ta'ala jadi yang lebih awal daripada seawal kejadian roh Nabi Muhammad SAW, ataupun bahasa selalu disebut dalam bab ni, Nur Muhammad SAW. Seperti mana firmannya? Ini ayat Quran yang dalil yang menyebabkan Nabi Muhammad digelar Sayyidul Alamin. Apa makna Sayyidul Alim? Alam, ketua bagi sekalian alam. Maksudnya alam ni, he is the highest level. He is at the highest level. Boleh? Dia adalah duduk kedudukan paling tinggi. Satu dipanggil Sayyid. Pasal apa highest level? Pasal orang tak ada bagi jadi dia mula-mula sekali. Bagi jadi dia mula sekali. Apa? Mak dia dengan bapak dia awal lagi pada dia. Itu bagi jadi jasad dia. Ada pun roh dia, dia mula-mula sekali. Kalau belajar dalam hadis, kita akan jumpa ada hadis-hadis yang sebut macam lain. Awaluma khalaqallah. Ada sebut seumpama lepas tu, awal-awal orang taklah bagi jadi. Ada yang kata air, ada yang jadi arash, ada yang jadi kolam, ada loh mahfuz. Itu macam mana tu? Atas syarahan ulama, kalau impun semua hadis-hadis dalam bab tu, yang tu dia bukan hakiki awal, tapi dia minal awalin, di kalangan makhluk-makhluk yang awal, yang terawal, tapi bukan yang paling awal. Paling awal adalah roh Nabi kita Muhammad SAW. Satu digelar Sayyidul Alamin. Sepatutnya kalau ada yang awal, tentulah yang itulah panggil Sayyidul Alamin. Dan firman Allah Ta'ala, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Terjemahnya, tiadalah kami suruhkan akan dikau, suruhkan, arsalna, suruhkan, diterjemah suruh itu, arsalna, utuskan, selalu yang kita pakailah. Tak adalah kami suruhkan akan dikau ya Muhammad, melainkan kerana membawa dia, Muhammad ni, rahmat bagi sekalian alam. Siapa rahmat bagi sekalian alam? Nabi Muhammad. Kenapa dia dipanggil rahmat bagi sekalian alam? Pasal alam takkan ada melainkan jadikan dia dulu, dengan sebab ada dia baru orang lain ada. Satu, dia jadi rahmat sekalian alam. Kalau orang tak faham dalam bab ni, dia akan kata Nabi Muhammad sekalian alam, tak mana rahmat sekalian alam. Dia datang ni, pokok kayu dapat rahmat, bulan dapat rahmat, bintang dapat rahmat. Dari sudut mana? Ada ulama-ulama zahir yang tak faham macam ni, dia kata itulah maksud. Sampai ada yang menafikan, kata Nabi Muhammad ni seawal-awal makhluk Allah Ta'ala bagi jadi. Sedangkan ulama-ulama kita yang muhakkikin, yang faham betul-betul maksud Al-Quran ni, dia kata memang ayat Quran ni, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin ni, nak menunjukkan Nabi Muhammad adalah awal-awal makhluk Allah Ta'ala bagi jadi. Pasal dengan sebab dia, maka Allah Ta'ala jadikan, Allah SWT jadikan makhluk yang lain, jadikan kursi, jadikan arash, lumafus, kolam, malaikat Jibril, labur, semua tu pasal apa? Pasal Muhammad SAW.
Dengan kerana dia jadi rahmat sekali alam. Boleh faham? Satu kelas ngaji lu ada guru bagi soal ke ni. Nabi Muhammad dengan mak ayah dia siapa bagi rahmat kat siapa? Satu dia ada dua jawapan yang dia bagi. Tengok bab jasad, mak ayah dialah rahmat lahirkan Muhammad SAW. Mak bapak dialah rahmatkan Muhammad SAW. Boleh faham saya cakap apa? Tapi kalau pandang dari sudut roh Nabi Muhammad, Nur Muhammad SAW, mak ayah Nabi sendiri adalah rahmat daripada Nur Muhammad SAW. Cuma nak zahirkan dia ke dunia melalui mak ayah dia ni. Tapi siapa lagi mulia? Mak ayah dia ke Nabi Muhammad mulia? Bukan mak ayah dia lahirkan dia, dia lagi mulia ke? Matabat lahir sebagai mak bapak, ya, mulia. Sebab bak itibar jasad, yang tu mak ayah dia. Tapi di sisi Allah, matabat dia Nabi Muhammad lagi mulia seawdah-awdah makhluk. Yang menyebabkan mulia tu tak mana? Tak iman dia, dan sebab Nur Muhammad SAW. Satu kaedah kita ahli sunnah wal jamaah, wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anisyikaki sa'afdal makhluk. Kalau sebut je afdal makhluk, siapa? Nabiyuna adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang ragu, famil anisyikaki, kata dia apa, menyimpang daripada pepecahan-pepecahan pendapat yang kata Arash lagi mulia apa-apa. Tak, sepak buang, ambil pendapat sa'afdal makhluk adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan jasad dia satu hal mulia, paling mulia daripada semua jirim-jirim yang Allah Taala bagi jadi. Bahkan itu jirim di alam syahadah ni, sebelum bagi jadi jirim di alam syahadah ni, adalah Nur Muhammad atau roh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maksud tidak aku jadikan, tidak aku utuskan kamu melainkan jadi rahmat sekalian alam. Jadi bila rahmat sekalian alam, faham apa? Nabi Muhammad lah, dengan sebab dia alam dapat rahmat. Alam ni ada, tanpa Nabi Muhammad tak ada. Saya ingat mengaji, ada tuan guru duk sebut hadis daripada mulut. Saya pun bukan gaji nak semak-semak hadis, tapi di atas kita beriman guru kita ni, dia takkan cakap melainkan benda yang memang dia perlu nampak daripada guru-guru-guru dia. Ada hadis yang sebut laulak ma khalaqtul aflak, hadis kursi. Kalaulah tak kerana engkau, takkan aku ciptakan aflak, takkan ceritakan galaksi semua ni, makhluk semua ni. Lagi yang nak sebut itu apa? Laulaka ma khalaqtu, laulaka ma khalaqtu hadza. Tak kerana engkau, kalau tak kerana engkau, kalau tak ada engkau, aku takkan cipta. Ada beberapa hadis kursi yang sebut macam tu. Kita terima pun mulut ke mulut guru sebut satu, 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 satu. Kalau tak ada pun, nak cerita apa? Ni ayat Quran ni. Tengok ada ulama' tafsir yang memang syarah macam tu. Ulama' kita, dia kalau sebut, dia tak akan berani nak sebut tu, melainkan mesti ada sandarannya. Sebab kita baca ni pati je. Mereka mana dia? Sehari aku sebut kau muntah hijau lagi, baru tahu. Boleh faham? Saya maksud saya cakap apa tu? Ada orang tu minta dalil, 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 dalil. Kita bagi dalil depan mata. Dia pun dalil depan mata. Tak nampak ke tu? Buta ke apa? Tak boleh, saya bahasa saya kasar lah. Tu, wama arsalnaka illa rahmatali alamin tu buta. Kau tak faham ayat Quran tu. Memang buta kan? Hadanallah ila siratal mustaqim. Kalau orang faham macam mana, cukup dah. Nak menunjukkan Nabi Muhammad ni rahmat sekalian alam. Jadi siapa buat rahmat ke siapa? Nabi Muhammad bawa sekalian alam. Untuk aras dengan langit bumi, siapa dulu? Muhammad dulu ke aras langit bumi dulu? Kan Nabi Muhammad kan mak ayah dia yang lahirkan. Takkan dia jadi rahmat sekalian alam? Alamlah rahmat sekalian kat dia. Jadi siapa yang Muhammad mana yang jadi rahmat sekalian alam ni? Muhammad mana? Muhammad jasad pun jadi sekalian alam, rahmat sekalian alam. Sebelum daripada jasad dia tu, Muhammad mana? Muhammad Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat sekalian alam. Dan lagi adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lagi merdeka, itu merdeka. Okey. Yang ni kalau ikut, yang ni disebut awal masa kita belajar bab risalah itu,
nak kenal Nabi Muhammad ni siapa ni, ya? Jadi faham tu, Nabi Muhammad ni ada dua bab yang kita kena faham. Kita syahadah anna Muhammad dan Rasulullah, dua. Muhammad ni ada dua. Apa dua? Tak akan ada Nabi Muhammad jasad, melainkan mesti datang daripada roh. Ada dua. Apa dia? Jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan satu lagi dia panggil roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Roh ni lah selalunya diistilahkan dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun diistilah dengan bahasa lain dipanggil hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil hakikat pasal apa? Tak akan ada jasad melainkan datang daripada roh. Roh ni lah dipanggil hakikat pasal apa? Roh, jangan kata kepada Nabi Muhammad, kita pun hakikat kita siapa? Hakikat kita siapa? Jasad ni ke? Duk faham jasad kita tu lah, duk buta, duk benak, tak pernah ingat ke Allah Ta'ala. Pasal apa? Duk rasa kita ni jasad. Jasad ni pakaian duduk kat sini saja tau. Mati dah tak pakai jasad. Roh kita balik jadi roh. Roh kita tu yang menyebabkan dia dapat balasan baik, balasan jahat tu tak mana. Tang sedar dia tu, kenal dia tu, dia kenal lah. Jadi kenal lah Allah Ta'ala. Roh kita kenal lah. Atas pakaian yang dapat kat kita ni, istilahnya kolbi kan. Sebagai ulama dicerah apa kaitan roh kita, hati kita dengan jasad kita. Itu pun saya rasa saya ada sebut sekali lalu lah. Tak sebut pun dengar lah. Apa dia? Orang Ta'ala sebelum dia nak bagi kita ni hidup, dia mesti jadikan roh kita. Memang macam tu peraturan dia. Dia jadikan roh kita untuk ada kat jasad kita. Sebelum pergi ke jasad, ada satu lagi pakaian dipakai daripada roh, kolbi. Daripada kolbi tu baru datang kat kita jasad. Satu, semua jasad kita ni fokus dia kolbi. Semua kolbi ni fokus dia roh. Satu yang kena hidup kolbi. Pasal kolbi ni adalah tempat untuk sebelum zahir kita di alam syahadah ni, tempat dia kolbi. Satu, kolbi tu kena bagi hidup. Kolbi pun kita lalu lah itu sekali. Bukan masuk kolbi itu komponen jantung ke hati ke, bukan. Kolbi itu sebut ada, tapi isyarat dengan jantung hati untuk menunjukkan dia teras untuk ada kita. Dan dia itulah yang besar nak bagi hidup, yang atas kita sebut buat zikir, nak kenal Allah Ta'ala ni, nak kenal ni hati kita, roh kita. Sebut roh kenal lagi dalam fahaman dia, sebut tak hati dia dulu pun, apa dia? Sedar kita Allah bagi dia aku. Kita boleh keluar duduk daripada alam syahadah ni, boleh kenal siapa pemberi nikmat, siapa yang mengadakan kita. Baru hati itu nama dia kenal, baru arif dengan Allah Ta'ala. Kalau tak, jahil. Kalau tak pergi belajar, nama ahli maksiat. Kalau takkan ingat, hafal cakap orang tapi tak faham, nama dia taklid. Jadi macam mana nak jadi arif? Kena sedar Allah jadikan. Allah bagi sihat aku. Kalau rasa tak sihat, mintalah, ya Allah, engkau yang sihatkan aku. Penyakit, engkau yang jadikan penyakit. Hindarlah penyakit kepada aku. Engkau lah yang jadikan, engkau lah yang sihatkan aku. Nak cari sebab sihat, ada ubat Allah Ta'ala bagi jadi. Bismillah. La yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama. Bahkan bukan saja yadurru, la yadurru wala yanfa'u syai'un fil ardi wala fis sama. Tak jadi mudarat dan tak jadi manfaat sesuatu yang ada di langit, melainkan Allah lah ad-dar an-nafi'nya. Bismillah. Kan? Sihat. Allah bagi sihat aku. Ni laluannya. Laluannya. Baru tauhid betul, baru islah hati itu kena Allah Taala. Kalau hati tak kena Allah Taala. Yang tu yang kita nak latih bagi hidup tu. Yang itulah yang kita bila tak belajar tauhid, yang itulah yang mati tu. Apa dia mati? Hati mati. Hati tak berzikir. Hati tak fikir. Lagi apa? Hati tak ada akal. Hati tak ada akal. Itu hati tak ada akal apa? Macam lembu, kambing. Macam binatang buat korban. An'am. Macam lembu, kambing lah. Ula'ika kal an'am. Bahkan kata orang Ta'ala, balhum adol. Lagi teruk. Lagi huduh. Lagi sesat daripada lembu. Lembu yang binatang-binatang buat binatang korban yang nama Na'am tu. Maksudnya apa? Kulubun layak kilu nabiha. Tak berakir. Hati tak hidup. So, pelajaran kita nak hidupkan hati tu. Satu ulama' bersungguh-sungguh ni. Dan datang Nabi Rasul pun. Dia ajar apa? La ilaha illallah. Nak faham apa? Makhluk ni tak ada ilah sama sekali. Melainkan Allah jualah yang bersifat uluhiyah. Allah jua ilah. Bila ilah ni apa? Semua disiplin sifat Allah tu. Apa?
Dan lagi adalah Muhammad Rasulullah itu lagi mereka itu merdeka. Nabi Muhammad ni dia jasad dia nisbah jasad merdeka. Tadi disebut nisbah hakikat Nabi Muhammad. Siapa dia? Ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutlah sekiranya tu. Tak faham tanya. Yang ada yang merepet nanti jaga. Saya dah bagi peringatan tadi. Dia orang merdeka maksudnya dia bukan hamba orang. Tak. Orang Ta'ala tak ada satu pun dijadikan Nabi Rasul ni yang jatuh martabat yang dia ni pernah ditawan dan dijadikan hamba. Tak ada. Tak ada. Lepas tu Arab bangsanya. Quraisy. Lagi Hashim. Pasal Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf ibnu Hashim. Hashim. Masa tu dia kata lagi Hashim. Juga cucu Abdul Muttalib. Ya. Di Mekah diperanakkan dia oleh bondanya. Jadi kita duk belajar resume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panggil resume. Profil Rasulullah. Saya baru tak baru agaklah. Ada orang hadiah satu buku nota kecil yang satu. Apa dia? Biodata profil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Best. Ada simpan. Tapi dia buat eksklusif cantik ah. Oh, kelahiran dia, keturunan dia, isteri dia, anak dia, sirah dia, apa dia, apa dia. Nipis eh, endek eh. Oh, tapi biar tengok, oh, sedang je tengok. Biar macam tu. Ini artis, orang main bola, penyanyi. Ini kita nak Nabi Muhammad. Bagi kenal yang betul-betul. Khasnya kita nak kenal Nabi Muhammad ni, yang tadi lah. Pasal yang tu yang jarang orang cerita. Nur Muhammad SAW tu. Tak saya sebut sekali lagi. Tang Arab Quraisy ni apa? Ada benda yang maklumat pasal nak sebut Tan Nur Muhammad tu. Kalau kita faham Nur Muhammad ni orang Ta'ala jadikan alam. Satu kedudukan Nabi Muhammad ni lagi besar daripada kedudukan mak ayah kita. Memang gitu pun. Betul tak? Nabi Muhammad ni lebih besar daripada kedudukan kita. Betul tak? Satu Rasulullah kata apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Ada sebut dengan hadis lah tu'minu hatta aku nak habilai. Kamu belum iman lagi dengan iman sempurna sehingga aku adalah orang yang paling dikasih. Soal, macam mana nak boleh ada perasaan kasih ya Rasulullah? Kalau kita tak tahu Rasulullah asal usul dia, dia datang dari mana, kedudukan dia di sisi Allah Ta'ala macam mana, kedudukan dia dengan disebah semua makhluk ni macam mana, susah nak datang perasaan kasih. Tapi kalau dengan cerita Nur Muhammad tu, cukup rasanya untuk datangkan kasih. Cuma kita belum datang perasaan lagi. Banyak dalam selawat. No. Mak ayah kita lahirkan kita. Tak? Rasulullah memang tak lahirkan kita. Tapi cuba jawab. Tengok. Jangan salah jawab. Siapa lagi mulia? Mak ayah kita ke Rasulullah? Kalau ada orang nak cederakan mak ayah kita, kena jaga tak? Mana kita kena jaga lagi? Cederakan mak ayah kita ke cederakan Rasulullah? Rasulullah dah tak ada dah. Memang tak kena cedera tu. Orang cederakan peribadi Rasulullah. Orang cederakan syariat yang diajar oleh Rasulullah. Cederakan akidah yang diajar oleh Rasulullah. Mana kita utamakan? Jaga diri kita ke? Jaga mak ayah kita ke? Jaga Rasulullah. Yang tu yang perkataan disebut oleh ulama. Bahkan perkataan sahabat iaitu fida ka abi wa ummi ya Rasulullah. Penubuh aku ialah mak ayahku. Penubuh nak jaga engkau ni mak ayahku. Apa maksudnya? Asal mak ayah ni kita macam mana? Kalau ada orang nak kacau mak ayah aku, langkah mak ayah aku dulu. Betul tak? Pasal nak jaga mak ayah kita. Tapi untuk jaga Rasulullah, yang mak ayah kita kata apa? Kau nak usik mak ayah aku, langkah mak ayah aku. Over my dead body first, you know. Kau nak kacau mak ayah aku. Itu mak ayah kita. Kalau Rasulullah macam mana? Fida ka abi wa ummi. Mak ayah aku yang aku akan kata, over my dead body first, if you want to touch my father and mother, over my father and mother body dulu untuk touch Rasulullah. Boleh faham? Kalau kita sanggup gadaikan jiwa raga kita untuk jaga mak ayah kita,
kita jaga Rasulullah tu lebih daripada kita jaga untuk kita jaga maruah mak ayah kita yang kita sanggupkan gadai nyawa kita. Itu maksud dia. Boleh faham? Pasal apa? Mak ayah kita lahir yang kita. Rasulullah ni dia sebab lahirnya semua alam. Dengar? Bukan dia bagi jadi alam. Dia sebab Allah Taala jadikan alam. Dia tetap makhluk. Yang tu antara kesalahan pertama dalam akidah tu, ada orang kata Nabi Muhammad ni, oh dia yang jadikan makhluk semua. Oh, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Sikit aja tergelincir akidah, out habis. Tak pakai langsung. Nah, yang tu yang boleh menyebabkan kata, "Oh, macam tu ke?" Ya. Yang tu yang Rasulullah kata, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih." Belum iman lagi sehingga aku adalah orang yang paling kau kasih. Sampai aku adalah orang yang paling dia kasih lebih daripada, ada riwayat sebut min waladihi walidihi wan nasi ajmain, daripada bapa dia, anak dia, daripada manusia sekaliannya. Mestilah Allah, mestilah Rasulullah nisbah makhluk ni adalah orang yang paling dikasihi lebih daripada kasih diri kita sendiri. Macam mana lebih daripada diri kasih diri kita sendiri? Apa dia? Kita tak berdoa kat diri kita pun tak apa, tapi jangan tak berselawat dan salam atas Nabi Muhammad. Adakah kita macam tu? Belum lagi tak? Belum lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lembutkan hati kita, fahamkan kita siapa Rasulullah ni. Satu, ada ulama-ulama kita yang memang dia dah dapat faham sungguh siapa dia hakikat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ni. Tak ada khoja dia lain-lain melainkan zikir selawat, zikir selawat, zikir selawat, zikir selawat, zikir selawat. Tak ada khoja lain. Ada yang macam mana? Mulut berselawat, hati ni zikir Allah. Allahumma salli wa sallim ala. Allah cipta aku. Mulut Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allah cipta aku, Allah jadikan aku, Allah bagi aku, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Perzahiran zahir kasih kat Muhammad. Perzahiran batin tauhid kat Allah Taala. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kita dapat itu. Memang yang tu pun kena dapat bagi hidup sebenarnya. Satu, ulama-ulama kita yang faham perjalanan ni, yang ni yang dia orang duduk sibuk. Dia ajar sungguh-sungguh dapatkan betul-betul perjalanan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni. Perjalanan kalimah tauhid ni. Baru kita akan faham, oh, padanlah Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in. Bersusah payah ajar La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita kalau tak pernah belajar macam mana? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada apa? Kita tak rasa dia punya value dia, nilai dia. Sedangkan tak ada nilai La ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu nak bandingkan dunia. La ilaha illallah ni lebih baik daripada dunia dan isi dia. Bahkan itulah penyebab-penyebabkan berjaya kita di dunia dan di akhirat. Macam mana nak boleh kata dunia ni lebih mulia daripada La ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Tapi di atas dia dangkal ni ilmu kita dan kepahaman kita dengan La ilaha illallah. La ilaha illallah untuk tauhid dengan Allah Ta'ala, Muhammad dan Rasulullah, untuk kasih kita kepada Rasulullah dan tahu martabat roh Nabi kita Muhammad SAW yang jasad dia mulia di sisi Allah Ta'ala. Dia adalah seabdul-abdul makhluk. Jasad dia pun mulia, seabdul-abdul makhluk. Roh dia pun adalah seabdul-abdul makhluk. Pasal dua bab kat Nabi Muhammad yang kita kena faham. Jangan hanya kata jasad aja, rohnya kita tak faham. Jangan hanya kata roh Nabi Muhammad, Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja, jasad dia kita nafikan. Bahaya ke atau? Dan letakkan dua-dua tu betul. Roh Nabi Muhammad, jasad Nabi Muhammad masih makhluk. Bukan Tuhan, bukan Allah Ta'ala, bukan jelmaan Tuhan. Subhanallah. Ada orang Ta'ala menjelma-jelma lah bercerita. Subhanallah. Baik. Dan tiada kami suruhkan akan dikau ya Muhammad melainkan kerana membawa dia rahmat bagi sekalian alam. Oh, mana langkah teratai balik. Dia Arab, bangsanya Quraisy, lagi Hashim, cucu kepada Abdul Muttalib. Di Mekah ni peranakkan dia oleh bondanya iaitu Aminah, dan nama bapanya Abdullah, dan datuknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak Hashim, dan Hashim anak Abdul Manaf. Oh, saya sebut terbalik dia. Abdul Muttalib anak Hashim, dan Hashim anak pada Abdul Manaf, dan ia anak kepada Qusay. Qusay
itu anak kepada Kilab, dan Kilab itu anak cucu Nabi Allah Ismail alaihi salam, dan Nabi Ismail itu anak Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikandung bondanya Aminah itu, maka bapanya itu Abdullah itu pun wafatlah di Madinah di negeri Syam. Di negeri Syam. Perang wafatnya di rumah saudara ibunya Bani Adi, anak Nijar, anak Najar, maka maya anak Najar, maka adalah lama umur Abdullah itu tengah 30 tahun. Saya 30 tahun 6 bulan tu tengah 30 tahun. Belum pernah lagi beristeri dengan perempuan yang lain daripada Aminah. Dan Aminah itu, Aminah ni pun, ibu Nabi ni pun belum pernah lagi bersuami lain daripada Abdullah itu. Maka ibu bapa Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jangan diiktikadkan kafir. Yakni tiada kafir ia kerana pada masa itu belum lagi ada pesuruh Allah. Ya. Kata istilah mereka ni ahli patrah. Bahkan bukan ahli patrah biasa, mereka ni adalah hanif, hunafa. Maka tiadalah kafir orang pada masa itu seperti firman Allah Ta'ala. Jadi orang yang sebelum Nabi Muhammad SAW diutus jadi Rasul, tak ada kafir yang masuk neraka pada masa itu. Pasal atau istilahnya dipanggil ahli fatrah. Ahli fatrah. Ini firman Allah Ta'ala. Faham ni juga? Wahabi sesat. Pasal apa? Wahabi Wahabi lah lah ni duk ajar menyalahi daripada apa yang disebut oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Memang mereka duk intikad mak ayah Nabi masuk neraka, dalam neraka. Tak gila punya bapak ni. Menjalahi langsung akidah. Orang yang ahli syurga dipanggil ahli neraka. Tak gila. Dan kalau dia bawa hadis, hadis dia, dia bawa bahan mentah yang belum diproses. Hadis tu yang dia tak relatekan dengan hadis lain, dia tak ambil apa kesimpulan hadis. Dia bawa hadis, tapi hadis untuk mencaharu birukan pahaman orang Islam. Macam mana dia bawa Al-Quran, Ar-Rahman ala Arsistawa, yang Ar-Rahman ala Arsistawa, ya Quran yang belum diproses. Membanding dengan ayat-ayat lain, yang ayat muhkam, yang ni ayat mutasyabihat, yang dia tak selesaikan mutasyabihat ni mengikut kaedah yang betul disebut oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Dia datang ke ayat Quran tu, tak tahu kenapa apa saya. Memang kerja dia haru biru dengan masyarakat Islam. Macam mana dia bawa cerita Nabi, mak ayah Nabi Muhammad ni kafir, masuk neraka. Dia datang ke hadis untuk haru biru kan kita punya pahaman dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jaga sikit lah pahaman Wahabi ni. Duk panjang umur, kalau ada kesempatan nanti kita baca kitab khas untuk bagi penjelasan tentang bab-bab ni. Bab mana? Bab kesesatan Wahabi ni. Ada kitab ulama-ulama kita karang lama dah. Saya dulu ada baca-baca kitab tu, dah lama tak baca. Tapi zaman ni rasa kena baca balik. Kena baca balik. Dulu bunyi-bunyi gitu je, lani tengok makin kuat, rasa kena baca kitab tu. Panjang umur jumpa. Tambah ada PKP ni, kita habis kitab ni, kita baca kitab tu. InsyaAllah. Ini pun dan tak dan satu hal. Minta pada Allah Ta'ala, Allahul Musta'an, mudahkan segala urusan kita, selesaikan apa yang sepatutnya selesai, fahamkan kita, dan jadikan kita haloba pula. Lepas ngaji, ngaji lagi, ngaji lagi, ngaji lagi, tak putus-putus. Macam mana makan, habis makan nak makan lagi, habis makan nak makan lagi. Ini pun sama, habis ngaji, ngaji lagi, ngaji lagi, ngaji lagi, habis zikir, zikir lagi, zikir lagi, baca Quran, baca Quran lagi. Satu tertib baca Quran pun ulama ajar macam mana. Dah habis sampai qul a'udzu birabbin nas, buat apa? Baca Fatihah balik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak baca khatam Quran pun bacalah situ kan. Ada yang baca kat a'udzu birabbin nas, ada yang tak baca tak, bukan kat qul a'udzu birabbin nas. Habis baca qul a'udzu birabbin nas, Allahu akbar, takbir. Tu pun ada khilaf nak baca takbir tak takbir. Khilaf lapan takbir pun ada.
ada yang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allahu Akbar, ada sebut Allahu Akbar saja. Waktu buat apa? Baca Fatihah balik. Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah. Baca apa? Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. Berdoa khatam Quran. Orang yang amal macam ni dipanggil halun murtahil. Apa dia? Dia orang berpindah daripada satu keadaan ke satu keadaan. Dah khatam Quran, ulang balik. Habis khatam Quran, ulang balik. Dia tak ke khatam, aku dah khatam. Tak ada. Khatam, ulang balik. Khatam, ulang balik. Khatam, ulang balik. Zikir pun dah habis-habis-habis banyak ni, macam ni. Habis. Solat. Ke bersambung hari, siang, malam. Tak putus-putus tak? Macam tu, bersambung, bersalsil. Baca Quran, selawat atas Nabi, amalan kita, mengaji, berkitab, berguru, kasih kepada Rasulullah, tauhid kepada Allah Ta'ala, tak berhenti-berhenti. Selagi hayat dikandung madan, selagi itu, tauhidkan Tuhan, kasih dan banyakkan selawat, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman. InsyaAllah. Jadi mana ayat Quran dalil untuk menunjukkan kata mak ayah Nabi ini bukan orang kafir. Bahkan dia hunafa, bahkan ahli jannah dengan rahmat Allah Taala. Firman Allah Taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Maksud terjemahannya, tiada kami menyiksakan sesuatu kaum itu sesudah dahulu kami bangkitkan akan pesuruh. Apa maksudnya Quran ni? Mana dilalahnya? Allah Ta'ala kata, wa ma kunna mu'adzibin, kami takkan siksa satu kaum sehingga kami hantar Rasul. Apa maksudnya? Selagi Rasul zaman itu belum diutus yang sepatutnya untuk membawa syariat, orang yang sebelum bertemu dengan Rasul yang terima wahyu untuk membawa ajaran mentauhid Allah Ta'ala, la ilaha illallah ni, orang tu takkan kena azab. Yang kena azab siapa? Orang yang sampai seruan Islam, yang ada Nabi, dan siapa yang bersama dengan Nabi yang seruan Islam tu sampai kat dia, kalau dia tak mau ikut, yang tu baru jadi kafir, yang jadi ahli neraka. Adapun orang yang sebelum Nabi diutus, mereka ni dah ada, tak dan berjumpa dengan Nabi Rasul, kalau ada pun masa tu belum lagi dilantik sebagai Nabi Rasul, mereka mati sekalipun dalam keadaan menyembah berhala dengan rahmat Allah Ta'ala, lepas mereka ni daripada siksa. Pasal apa? Pasal ni nas Al-Quran, ayat muhkam menyatakan takkan kena azab orang-orang yang belum ataupun orang tak dapat bertemu dengan Nabi dan Rasul, atau istilahnya dipanggil ahli fatrah. Ahli fatrah. Rasulullah, pasal dia daripada keturunan Arab, yang terdekat dengan dia bawa ajaran tauhid adalah Nabi Ismail AS. Walaupun nisbah zaman, Rasul paling dekat dekat Nabi Muhammad adalah Nabi Isa. Nabi Isa tak diutus untuk bangsa Arab. Nabi Isa untuk Bani Israel saja. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Apa maksudnya? Nabi Isa ni dia kata apa? Ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Aku Rasul kat kamu. Siapa kamu tu? Bani Israel. Rasulullah ilaikum wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Dan beri khabar gembira akan datang seorang Rasul nisbah alam apa, sebelum dizahirkan Nabi Muhammad, dia makam dia Ahmad, dia makam Ahmadiyah. Panjang tu saya syarah tu, ambil zahir ayat tu, nama dia Ahmad. Siap. Yang sebut apa? Nabi Isa, orang Arab tak ditaklif untuk ikut ajaran Nabi Isa. Faham tu juga kan? Nabi Isa untuk Bani Israel, lain pada Bani Israel tak layak untuk ikut kitab Injil. Ni Melayu pun, Melayu pula. Ni satu dunia duk ikut agama Kristian ni apa pasal? Sepatutnya satu dunia ikut ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru betul. Mana boleh satu dunia ikut ajaran untuk Bani Israel? Satu dunia ni Bani Israel ke? Mana boleh kita ikut kitab Taurat? Kalau andai kata Taurat tu original sekalipun, datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memansuhkan syariat
yang kena ikut Nabi Ibrahim, Nabi Isa, bahkan semuanya kena ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kalau kena hujah-hujah macam tu, jam dia mah. Memang sepatutnya memang kena ikut Islam pun. Pasal Nabi Isa untuk Bani Israel saja. Atas kita bicara, satu, puak-puak Arab pada zaman tu, walaupun dikelilingi mereka ada Yahudi, ada ahli kitab, ada orang hafal kitab Taurat dan Injil, tapi tak ditaklifkan orang Arab untuk mengikut ajaran Nabi Isa. Siapa? Pasal orang Arab bukan Bani Israel, tak ditaklif untuk orang Arab mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa, sekalipun masih ada ahli kitab yang istilahnya tahu dah hafal kitab Taurat dan Injil, tapi tak ditaklif orang Arab untuk pakai dengan maklumat daripada orang Bani Israel ni. Pasal Nabi Isa untuk Bani Israel, Nabi orang Arab yang terdekat sebelum Nabi Muhammad adalah Nabi Ismail AS. Nabi Ismail ayah dia Nabi Ibrahim AS. Jadi memang sebelum Rasulullah terima wahyu, tu mak ayah dia, datuk dia Abdul Muttalib, Hashim, semua keturunan Rasulullah sampai Nabi Ismail tu, semuanya adalah ahli syurga, bebas daripada neraka dengan rahmat Allah Ta'ala. Maka jika tiada ia mau mengikut pesuruh kami itu, maka seksalah akan dia. Jadi siapa yang tak ikut Rasul setelah didatangkan Rasul, hak ni lah kena seksa. Yang ni lah istilahnya mukallaf. Pasal apa? Sampai seruan Islam. Itu yang kita bicara lah itu. Baru ni lah. Kita dah sebut awal tentang masalah ahli fatrah tu sikit. Siapa ahli fatrah tu? Habis. Maka setelah sudah diperanakkan dia syahadan 9.20 ya, ke 8.20 dah kena pakai spek ya? Boleh lajak lagi. Kalau lajak kita tak baca lepas isyak tak? Panas lagi. Tengah panas lagi kan, berhenti tu tersentak pula lagi kan. Kita tak apa, dia melayu pun ikutlah syahadan. Maka setelah sudah diperanakkan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu oleh bondanya Aminah itu 40 hari, maka bondanya Aminah itu pun wafatlah di Mekah itu. 40 hari je. Siap. Tuwafina bil Madinati, tuwafina di Mekah, tuwafina bil Abwa, di sebuah tempat bernama Abwa. Memang makam ayah mak Nabi ni ada lagi sekarang. Tapi Wahabi clear pagar, dia bubuh batu, dia bubuh kaca, dia bubuh minyak, tak bagi orang pergi. Orang yang tahu, tahu. Tapi ya, Wahabi macam tu orang ni. Pasal apa? Dia tak suka orang pergi ziarah kubur, nanti orang pergi sembah kubur. Ya. Tak semua orang pergi ke kubur sembah kubur kan. Yang salah tu sembah kubur. Tu salah bagi. Ajarlah jangan bagi sembah kubur. Dia orang ni faham pergi kubur, semua sembah kubur. Ada pula. Macam tu yang dia bagi gelaran kuburiun-kuburiun tu. Kuburiun apa dia? Orang pergi sembah kubur. Siapa yang pergi sembah kubur? Orang Hindu kot lah pergi sembah kubur. So, pergi kubur sembah kubur. Kalau orang Islam betul-betul akidah, mana pergi sembah kubur? Tapi mereka faham macam tu. Pergi kubur ya sembah kubur. Pergi subuh ya sembah kubur. Untuk tu yang datang pada dia ajaran bida'ah macam-macam. Apa dia? Bida'ah. Macam takir ni sikit bida'ah. Lagi apa? Duk tahlil ni bida'ah. Pergi buat baca Quran kat kubur pun bida'ah. 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 Konon dia, dia lah penegak sunnah untuk mengelakkan benda bid'ah. Itulah ajaran Muhammad bin Abdul Wahab tu. Yang tu yang mereka seolah-olah menyanjung Muhammad bin Abdul Wahab pada mereka membawa ajaran sunnah. Itulah sikit. Sunnah benda. Panjang tu kalau keluar ibat tu, banyak umur kita jumpa kitab tu, kita jumpa. Satu-satu disebut.
londeh ni Wahabi tu. Wahabi ni memang kena londeh tu. Masa baru nampak nyantam dia ya, yang tukut bahasa. Kena londeh tu. Ah ha, pasal londeh tu kasar lah sikit kan. Wafatlah di Mekah itu. Adapun perempuan yang menyusukan dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 4 orang. Pertama bondanya itu Aminah. Yang kedua adalah Suwaibah, masyhur dengan nama Suwaibatul Aslamiyah namanya. Yang ketiga Ummu Aiman namanya. Keempat Halimatus Sa'diyah namanya. Jadi inilah ibu susu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi antara kata ulama itulah sebab Rasulullah cerdik. Siapa? Ibu susu dia ramai. Memang kaedah menyusu ni kaedah syariah kita ada. Cuma bila dah jadi anak susu, jagalah dengan siapa yang telah disusukan di atas syarat 5 kali susuan tu. Cuma bab menyusu ni dah lama dah ditinggalkan oleh masyarakat kita orang Melayu. Lama dah tinggal. Ada yang bela anak angkat, dia bela anak angkat. Kalau bela anak angkat perempuan, masalah esok bila besar dengan tok laki dia. Bila bela anak perempuan lelaki, masalah besar dengan mak dia, dengan bini dia. Untuk apa kaedah dia? Kaedah dia susuan lah. Katalah memang dia mahu dua tak ada anak, tapi nak anak juga, nak bela juga, kena ambil anak angkat. Apa kaedah dia? Jadikan mahram dengan dia orang. Macam mana nak mahram? Kalau anak angkat tu perempuan, nanti besar masalah dengan bapak dia kan, dengan bapak angkat. Macam mana? Cari adik-beradik bapak dia ni, bapak angkat ni, yang perempuan ada susu, bagi budak angkat, anak angkat tu sebelum umur 2 tahun menyusu dekat adik-beradik dia yang perempuan, adik-beradik bapak ni yang perempuan. Jadi yang tu nanti hukum anak melakan susu dia, anak melakan dia. Hukum anak melakan dia lah hukum anak kakak dia. Ha, itu kaedah kalau anak tu perempuan. Kalau anak tu lelaki, nanti besar masalah dengan bini dia. Ha, macam mana? Cari adik-beradik perempuan belah belah mak ni, belah yang mak angkat ni, yang perempuan, waktu ada susu, bagi budak ni sebelum 2 tahun menyusu dekat budak lelaki ni, menyusu dekat adik-beradik ni yang perempuan. Nanti hukum yang tu anak menakan susu dia. Bila yang ni anak menakan susu, yang ni pak menakan susu. Tapi dengan dia tu tak ada masalah hukum mahram. Boleh duduk serumah, tak ada masalah. Kalau tidak boleh anak angkat, takut berdosa je lah 24 jam duduk dalam rumah. Ini yang kata kita dah tak belajar syariat dah, tak faham lah hukum syariat. Itu dah bersuara nak buat macam mana, apa pendapat, apa cadangan ustaz? Kahwin dengan mana maunya? Yang mana kahwin? Kalau katalah bela anak angkat tu perempuan, macam mana tak nak pergi salah? Kahwin dengan bapa angkat tu. Dah, bininya pula mengamuk. Aku bela tu, buat anak kau bawa bini pula. Macam madu pula. Selesai. Yang tu dia tak nak, tapi sanggup biar duduk dalam satu rumah, tapi tapi bukan mahram, tak kan? Ha, kan kacau tu. Itulah suruh ngaji syariat, tak nak. Oh, kasar sikit. Syariat tak belajar, tapi nak sangat anak. Ha, ni masalah ni. Jadi nakkan dunia tu lebih daripada nakkan syariat. Kendakkan dunia, ambil mesti mengikut kaedah syariat. Ni ambil dunia tapi tak betul dengan syariat. Ha, inilah bala dia. Misal dunia sementara. Mana boleh tinggal dunia macam kita duduk dalam dunia, tapi mesti ambil dunia dengan syariat, dengan patuh syariat. Apa kaedah dia? Mesti betul jalan tu, ambil betul jalan yang sepatutnya. Lepas tu dalam masa yang sama tak melalaikan kita sikit pun dengan Allah Ta'ala, tetap tauhid dengan Allah Ta'ala. Dan bukan jadi matlamat kita dunia tu dengan buat syariat, namanya taat, namanya taqwa. Bila dalam taqwa mestilah ikut peraturan, dah kita dah berjaga-jaga, dah ambil perhatian supaya jangan terjebak dalam dosa maksiat kepada Tuhan. Itu sikit bab susuan. Kemudian telah sampai umurnya 4 tahun di Mekah itu, maka malaikat Jibril itu pun
dititahkan oleh Allah Ta'ala, menjadikan pesuruh Allah Ta'ala mengerjakan 40 tahun. Bila telah sampai umurnya 40 tahun di Mekah itu, maka malaikat Jibril dititahkan oleh Allah Ta'ala menjadikan pesuruh Allah Ta'ala mengerjakan akan agama Islam. Seperti firman Allah Ta'ala, inna dina indallahil islamu. Baik, artinya bahawasanya agama itu daripada Allah Ta'ala itu adalah agama Islam. Disebut indallah dengan mana? Inna din minallahal islamu. Jadi dia uraikan indah itu dengan mana? Minallah. Jadi agama daripada Allah ni tak ada agama lain melainkan Islam. Kalau kita selalu faham inna din indallah, Allah terima hanya agama Islam. Betul dah tu. Satu, kalau ada ajaran pluralisme ni masalah. Pluralisme ni pelajar apa benda pula? Zaman lah ni banyak sangat pelaman pluralisme. Kalangan pemimpin kita pun ramai dah plural-plural ni. Apa antara pemahaman plural ni apa? Dia faham semua agama ni sama. Semua agama ni bawa kebajikan. Semua agama ni nak pergi syurga. Dan kita dengar perkataan ni keluar daripada mulut-mulut pemimpin kita. Bukan orang biasa, ada yang menteri agama. Bukan menteri agama mana, saya sebut umum ya, cari lah. Kalau tak menteri agama pun, menteri-menteri, tarah menteri ni cakap macam ni. Gila apa? Bahawa ustaz-ustaz pun ada cakap macam tu. Masalah tu. Tolak ansurlah kita dengan agama lain, untuk meraihkan agama lain. Tambah zaman 22 bulan dulu lagi pening. Buka puasa dekat gereja, buka puasa dekat tokong. Tu panggil pula orang kafir. Orang kafir ni tak masuk jawi tu, masuk dalam masjid bagi tazkirah Ramadan. Tak pelik-pelik je kita. Tak pernah dibuat. Ini masalah. Itu yang pluralisme. Yang duk pahaman Islam campur-campur ni apa? Boleh duduk sepentas apa dia? Dalam TV pun macam tu dah. Dah percampuran laki perempuan, tak ada masalah. Tak kahwin pun lagi. Ni baru tunang. Tak tunang pun, baru gosip-gosip tu je. Ni ustaz, ni dah dapat gelaran ustazah dah, pakai purdah, cerita Islam. Wah, bukan main indah lagi. Islam macam ni, Islam macam ni. Siapa dia? Siapa dia? Ni bunyi haru-haru pula macam-macam nama. Allah. Sedih tu tengok. Yang rosak itu orang-orang agama juga masalah. Yang ni yang kacau ni. Kita punya cabaran dalam bab agama ni, inilah sekarang. Orang yang tertonjol dengan agama ni bukan orang betul-betul ahli agama, tapi orang yang ada label-label bubuh agama. Ada satu geng tu dia marah sangat buh label-label. Label capal lah pun dia marah. Tapi yang buh label-label ustazah Mi Megi apa ni tak ada marah pula. Buh nama apa? Oh, sebut je lah imam muda pencetus rumah. Tanyalah ustazah, tanyalah ustaz, ustaz TV3, ustaz selebriti. Apa-apa nama macam tu. Imam muda, apa lagi? Da'i, da'un. Da'un apa pula? Ha? PU, doktor-doktor, PhD, seni hadis lah apalah. Ada pula logo, ada pula gelaran-gelaran tu. Sepatutnya buang je gelaran tu. Dah tak label logo, tak label label. Label sikit, labeling, labeling. Dia marah kita label-label dia. Labeling, labeling. Dia pergi pasar raya pun ada label. Pasar raya pun ada label. Tesco, okay? Giant, Freshmart, apa. Semua ada label lah. Tak ada label macam mana nak beli? Mana kita tahu? Muslim tak Muslim? Buat label lah. Awak marah sangat dengan label. Pasal takut dia kena label. Oh, Islam. Allah Ta'ala label dengan agama dia. Islam. Ada label apa? Trademark dia. Minallah ni. Jadi Allah Ta'ala hantarkan Jibril untuk ajaran Islam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan lagi firman Allah Taala, "Wa man yabtaghi ghairal Islam diinan falan yuqbala minhu." Artinya, dan barang siapa orang yang menuntut akan lain daripada Islam itu sebagai agama, maka tiadalah diterima daripadanya. Jadi maksudnya antara awal-awal ayat Quran turun ni ayat ni lah. Selalu kita dengar Iqra apa tu masyhur dah kan. Tapi fokus dia yang sebut apa? Rasulullah bawa agama Islam. Nabi Muhammad ni bawa agama Islam. Nabi Ibrahim macam mana?
Islam. Nabi Musa, Islam. Isa, Islam. Nabi Nuh, Islam. Adam, Idris, Islam. Tak ada agama yang selain daripada Islam yang datang daripada Allah Ta'ala melalui Jibril tu. Tak ada. Tak ada. Satu boleh menerima ajaran lain pada Islam ni memang masalah. Boleh mengiktiraf agama lain sebagai dia agama dan diiktiraf di situ ada kebenaran, dia ada kebaikan, dia bermasalah. Bahkan di atas Islam saja diterima, pandangan lain pada Islam ditolak. Itu akidah kita, tu akidah kita tau. Tiang silah lakum dinukum oleh jadin. Hampah agama, hampah agama kami, agama kami. Nak buang mana ayat Quran tu? Tu pun ayat tu mansukh dah. Lakum dinukum oleh jadin tu maksudnya hampah-hampah kami-kami. Maksudnya hampah dibenarkan ikut hampah punya ajaran, kami bawa ajaran kami, hampah-hampah kami-kami. Ayat tu mansukh dengan ayat saif. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Ada ayat lain, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Qatilul musyrikin. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Apa lagi? Ayat Quran yang suruh kita perang dengan orang kafir ni. Orang kafir mana boleh kita bertolak ansur dalam bab-bab ajaran-ajaran mereka? Mana boleh? Tambah ajaran mereka yang bertentangan dengan ajaran Islam, syariah Islam. Mana boleh bertolak ansur? Apatah lagi bab akidah. Mana boleh tolak ansur? Tak ada istilah kompromi, toleransi dengan mereka. Tak ada pasal. Zaman ini kalau cakap macam ni, dia, kita akan dilabel ekstrim lah. Lantak lah. La yakhafu dan lau mata'la. La'im. Tak akan takut kita. Orang cecer kita. Kata apa? Kita di atas din yang betul ya. Demo pun tak takut di atas kata, kata perbuatan mereka, perkataan mereka boleh jatuh murtad. Na'udzubillah. Pasal boleh itiraf selain pada Islam. Apa kita nak rasa kita kekurangan dengan sebab orang caci kita. Sedangkan kita di atas ajaran yang sebenar. Orang tak sokong kita. Punya pasal lah, bukan harap kita laparkan sokongan orang ke kita. Yang pentingnya kita di atas akidah yang betul. Sekalipun tak ada siapa sokong. Itu akidah kita lah. Inilah benda-benda ajaran Islam yang telah tak diajar pada zaman lah ni. Apatah lagi zaman style demokrasi ni semua nak dapat sokongan, nak dapat sokongan, nak meraih sokongan. Sampai cakap pun terpaksa berjaga tatur kata supaya jangan melukakan hati orang lain semata-mata untuk meraih sokongan. Bahaya tu. Pasal apa? Terlalu tak asuk untuk jaga politik-politik kepartian ni. Nak jaga tu. Kalau ikut kita kena jaga apa dia? Batas-batas ketauhidan ni. Ha, itulah besar sekali. Bahkan ada yang mengabaikan salah berakidah, yang penting kita bersatu untuk menegakkan negara. Benda ni aku cakap ni. Susah hati dia zamanlah ni. Pasal nak cerita innad-din indallah Islam. Cari lain pada Islam orang salah tak terima. Setelah sampai umurnya 53 tahun di Mekah, demikian itu, maka ia disuruh Allah oleh Allah Ta'ala berpindah ke Madinah, memerangi segala kafir, mengharuskan agama Islam, mengeraskan, memerangi segala kafir yang mengeraskan agama Islam. Maksud kerani yang kafir yang perang Islam lawan. Setelah 13 tahun Islam, bersabar lama lah. Satu ayat-ayat Quran mana yang turun untuk bersabar, 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 bersabar. Semua telah dimansuhkan. Hukum bersabar tu dengan ayat-ayat yang suruh perang dengan orang kafir. Tu disiplin tu, ayat Quran tu. Yang tu yang kata, kena baca ayat Quran, tak boleh baca. Hanya ayat Quran tertentu aja. Kena baca dengan yang sempurna. Kena faham disiplin, ayat Quran nasikh mansuh tu. Mansuh, batal lah. Jadi orang-orang kafir memang tak ada dah istilah tolak ansur. Bahkan syariat yang sempurna ada tahap sampai perang dengan orang kafir yang memerangi Islam. Apatah lagi nak pakat, nak buat negara demokrasi dengan dia apa? Nak jilat dia apa? Pula tu minta bantuan mereka untuk kita nak dapatkan pangkat, nak dapatkan title, nak dapatkan kuasa menteri apa. Kita pula termakan bujuk rayu dia apa? Maka umpan dia, kata dia, tanpa sokong kami, kami akan bagi kamu kedudukan. Jadi, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Kewangan. Tapi ikut syarat kami. Berapa banyak orang Islam kita duk terjelai lidah macam anjing tu. Quran pun sebut dengan bahasa anjing tu. Kama salin kalbi intah
tatrukhu yalhas, macam mana anjing. Kalau kamu bagi dia makan pun dia terjelai lidah, kalau tinggal pun dia pun terjelai lidah. Ada orang silam kita macam ni dengan orang kafir, duk terjelai lidah. Ni memang tak dapat lagi, tapi duk terjelai lidah ni. Kita pun memang suasana negara kita macam ni, walaupun dalam COVID ni. Gaya kan itu, senang faham tak? Mana tak kena selera dia je. Kena yang puak-puak, yang kapi tu suruh diam. Bunyi anjing tu senang. Ada orang terbakar dengan ayat tu. Nak kata apa? Lantak aku lah terbakar. Memang aku nak bakar pun. Setelah cukuplah umurnya di Madinah itu 10 tahun, lamanya menjadi pesuruh Allah Ta'ala di Madinah, maka ia pun wafatlah di Madinah. Itulah tempat kuburnya di Madinah. Kita pergi Masjid Nabawi ni, ada di hadapan. Tengok kubah hijau tu, betul-betul bawah kubur, bawah kubah tu. Itulah makam Nabi. Dan memang jadi sunnah dah, syiar daripada zaman Rasulullah sampai sekarang, yang mengikut atas perjalanan tu mana? Saya pergi ziarah, ikut pergi Iraq, pergi Iraq, saya pergi dua kali lah Iraq. Iraq, Jordan, Palestin, Mesir, semua kubur-kubur ulama-ulama besar ni, awliya-awliya ni semua duduk bawah kubah. Semua ada kubah masing-masing. Kubah Syekh Abdul Qadir Jalani, tengok saya kenal Syekh Abdul Qadir Jalani. Kalau yang mamak-mamak Malaysia ni tengok ya, tengok. Ni Khajar Mawardin sistemnya. Dah pun ni Khajar Pandi Nawas. Kenal kami, saya kenal. Kita Bani Nawas kenal lah, Moniji City kenal juga. Nak sebut macam mana ni, pasal apa tu? Pasal memang ada kubah masing-masing, kubah masing-masing. Kuburnya di Bani Nawas. Kemudian disebut wallahu alam, maka tak kalah hampir ia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan wafat, maka turunlah malaikat Jibril namanya membawa firman Allah Taala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Artinya pada hari inilah, maksudnya pada hari Arafah waktu Rasulullah buat hajatul wida', yang tahun itulah Rasulullah wafat. Aku cukupkan bagi kamu akan agama kamu. Pasal apa kata orang Ta'ala cukupkan agama? Pasal turun ayat Quran ni dalam Rasulullah melaksanakan pensyariatan haji, cukupnya agama, sempurnanya agama dengan sempurna rukun dia. Rukun Islam 5 perkara, kelima menunaikan haji. Datang syariat haji, Rasulullah pun masa tu di Arafah, turun ayat Quran ni, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pasal apa kamaluddin? Pasal apa jadi akmaltu lakum dinakum? Istilah Arabnya kamaluddin, agama ni sempurna. Pasal apa? Pasal kamalu arkanih. Kamalu arkanih, kerana sempurna rukun-rukun agama. Dan aku sempurnakanlah atas kamu nikmat-nikmatku. Yang inilah ulama kita sebagainya mensyarahkan, kamaluddin rukun Islam sempurna dengan haji, rukun Islam yang kelima. Lepas tu tak cukup dengan tu, sempurnakan. Allah Ta'ala kata wa atmam, aku tamamkan juga atas kamu nikmati nikmat-nikmatku. Apa maksud nikmat-nikmatku? Ada nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala masih sandarkan pada diri dia, dia masih beri. Yang nikmat tu khas, yang ulama kita ambil secara isyarat, ambil faham pada ni, tu yang nikmat agama ada dua. Ini nikmat Islam, zahir. Nikmat-nikmatku Allah Ta'ala nisbah pada dia. Yang Allah Ta'ala lagi bagi min ladunna ilma, di sisi kami ilmu, faham. Hidayat, ilham dia bagi tu. Yang ni dipanggil anugerah fahaman batin. Fahaman batin, bak iman, takwa, antara yang kita bercakap dekat. Faham ruh Nabi Muhammad, dia ni rahmatan lil alamin, ada istilah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu antara termasuk wa atmamtu alaikum ni'mati tu.
ulama kita boleh faham tu. Ulama pun bukan sebarang ulama, muhakkikin. Semua mereka ada dalil masing-masing, ambil faham. Ada yang cara mantuk, cara lafaz, ada yang ambil cara isyarat daripada ayat Quran, daripada hadis, ambil faham bab akidah tu dengan cermatnya, berhati-hatinya. Lepas tu dengan kenalnya dan fahamnya mereka ayat-ayat Quran dan begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan redalah aku bagi kamu semua, aku bagi kamu semua akan agama Islam kamu. Orang tak aku reda Islam itu sebagai agama. Jadi bila Allah Ta'ala reda Islam sebagai agama, tak adalah agama yang boleh kita reda selain dari Islam. Satu, takkan ada tolak ansur atas nama pahaman pluralisme. Pluralisme. Maka adalah malaikat Jibril itu turun membawa wahyu daripada Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni seketi dua laksa 4,000 kali. Laksa apa dia dalam ni? Sebaik baik tak ada cakotiah. Kita baik lawak sikit. Bagi tak tension je kan. Seketi. Keti ni untuk nama 100,000. Dua laksa 10,000. 4,000. Jadi 1,2,4,000 kali. Ini atas angka-angka ni pun tak wajib i'tiqad. Yang ni atas ulama sebut isyarat menunjukkan banyak. Laksa tu 10,000. Laksa 10,000. Keti 100,000. Lepas keti baru juta. Oh, juta. 10 juta tak tahu lah kot. Apa dia? Kot laksa juta lah. Laksa juta, keti juta. Lepas tu? Lepas juta apa? Puluh juta, ratus juta, ribu juta, bilion. Trilion. Melayu? Berjuta-juta. Reka je lah. Ambil je lah pasal orang putih pun. Banyak dapat yang pakai orang putih pun. Ini berapa jumlah je? 124,000. Seketi dua laksa 4,000, 124,000 kali. 1,2,4 untuk 0,000. Maka Nabi Muhammad itu pun wafatlah. Maka tak kala hampir Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat, maka ia pun berpesanlah ia kepada sahabatnya, menjadikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu akan jadi ganti khalifahnya pada mengeraskan agama Islam dan memerangi segala kafir dan murtad, kerana banyaklah orang yang berbalik daripada agama Islam kepada agama kafir ia sepeninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Sepeninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wafat hingga sampai kepada masa kita sekarang ini, banyaklah, kata dia, agama yang murtad. Zaman tu pun disebut itulah lah. Dan agama yang bid'ah. Istilah bid'ah ni yang tak langsung ikut aturan ajaran akidah yang dibawa oleh Rasulullah. Yang ni mengada-adakan intikad-intikad yang lain daripada intikad dihajar oleh Rasulullah atas rumusan ulama ahli sunnah wal jamaah. Yang tiada dalam firman Allah Ta'ala. Dan tiada dalam hadis Rasulullah SAW. Dan tiada dengan perkataan yang muafakat atas segala sahabat Rasulullah SAW. Dan tiada dengan kias segala ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan menyalahi mazhab yang berempat, iaitu Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Malik dan Hambali, pada bicara ilmu yang zahir daripada ilmu faqih, pada bicarakan sah dan batal, halal dan haram, makruh dan mubah, sunat dan fardu, syarat dan rukun, pada bicara semayang dan puasa dan zakat dan haji, dan menyalahi mazhab Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Maturidi, pada bicara faqih intiqad usuluddin, pada membicarakan wajib dan mustahil dan harus, pada Allah Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
pada bicara dua kalimah syahadah. Ia pertama rukun kalimah syahadah ni, yang ia kalimah syahadah pertama rukun daripada segala rukun Islam yang lima. Dan jikalau belum sah syahadahnya, dan jikalau belum sah syahadahnya, tiadalah sah sekalian ibadatnya. Yang lainnya itu tak sah ibadat yang lain, pasal tak sah akidah dan syahadah. Dan menyalahi pula, kata dia, golongan bid'ah belakang ni, akan i'tiqad Abu Mansur Maturidi, maka segala mazhab orang Syafi'i dan Malik dan Hambali mengikut akan i'tiqadnya. Langkah tu. Oh. Dan menyalahi mazhab Syekh Abu Qasim Junaid Al-Baghdadi pada bicara tasawuf. Mana nak berhenti ni? Masa kita ambil atas balik, berhenti kat khalifah tu lah. Pasal ada benda keterangan nak beri situ. Terutama nak memahamkan bid'ah apa tu. Kita ambil tahan dia kata tu. Maka ia pun berpesanlah ia kepada sahabatnya, menjadikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq akan jadi ganti khalifah. Itu. Pasal nak faham sikit apa maksud kata Rasulullah berpesan menjadikan Sayyidina Abu Bakar. Apa Rasulullah bagi lafaz ke apa? Kadang-kadang dia berkelahi pula bab tu. Jumpa itu. InsyaAllah. Ini pun kira dua kuliah ni dah. Sampai syak kat dia lah. Ini lewat sangat. Ada soal? Nabi yang akhir sebelum macam mana? Ada lagi yang sama. Dia apa? Yang terputus bagi kaum orang sebelum datang Nabi Muhammad. Ha. Nabi Ismail lah. Masa terdekat dengan Nabi Muhammad, Nabi Ismail. Nisbah Arab. Kalau nisbah Bani Israel terdekat, Nabi Isa lah kalau nisbah zaman. Tapi orang Arab tak ditaklif untuk ikut kitab Injil. Pasal dia untuk Bani Israel. Kebanyakan Nabi-Nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW, semuanya dia khas untuk puak, kabilah, kaum tertentu aja. Rasulullah yang dia universal. Semua. Dia untuk semua kaum, semua bangsa sepanjang zaman. Satu dia jadi nasikh, membatalkan semua syariat-syariat Rasul yang lepas. Lain. Pandangan Islam saja yang diterima, selain daripada pandangan Islam ditolak. Ya. Yeah. Kalau di sebuah daripada kisah Gali Parit tu. Ha? Kan, oh, Gali Parit. Cadangan Salman Al-Farisi buat kuah parit tu. Bukan daripada pandangan orang kata Islam. Kan? Bukan. Maksudnya sudut. Faham tu. Pandangan Islam ni maksudnya pandangan yang memang berakidah ibadat yang khususi. Yang memang daripada Rasulullah tu memang tak boleh terima pandangan lain daripada Islam. Ada pun pandangan teknikal. Pandangan-pandangan apa lagi yang sebut eh? Teknikal lah tak? Teknikal, bagaimana nak atur strategi, nak buat parit, kita buat parit. Walaupun bukan kebiasaan orang Arab, dengan buat parit, buat khandak tu, macam mana cadangan Salman Al-Farsi, Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, sekalipun Rasulullah terima, yang tu tak ada masalah. Pasal dia, masalah teknikal, cara pelaksanaan. Bahasa dia teknikal, apa lagi bahasa dia? Teknikal tak? Kalau teknikal, tak ada masalah. Yang tu tak ada istilah bida'ah apa dalam agama. Selagi ada usul dalam kaedah kita dalam agama, yang tu yang ada benda yang anda faham, yang zaman lah ni timbul salah faham, terutama yang golongan-golongan muda tu. Bukan orang muda, golongan kaum muda tu. Golongan kaum muda tu yang dia orang bagi buah nama-nama tu lah, ikut sunnah lah apalah. Banyak pahaman mereka ni tak mengikut disiplin apa ulama-ulama dulu bagi disiplin macam mana nak nampakkan bid'ah tak bid'ah. Dia jadi bercelaru macam tu lah.
Kalau kita ikut pendapat-pendapat ulama dulu, dia bagi disiplin dah. Ibadat tak ibadat macam mana, satu, 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 satu. Yang dengan itu kita akan dapat lihat murninya apa yang disyarahkan oleh ulama-ulama mu'tabar, macam mana yang ada panggil bid'ah tak bid'ah tu. Itulah. Lagi. Okay. Macam mana? Oh, faqih tu. Takik bawah tu, orang sebut nama takik. Oh, nanti kita ulang balik situ kan? Tak, nanti di bawah tu. Nanti kita ulang balik itu tak? Itu jauh tak tu? Jauh. Itu pasal yang mengejik-ngejik. Oh. Bukan tu. Mana dia? Ya. Mana disebut? Surat 26. Bawah. Itu yang kata dan syekh yang arif. Ia adalah syekh yang arif. Nak boleh sebut la ilaha illallah tu. Oh, okey. Dan ketahuinya ilmu tasawuf. Jadi tak boleh nak menghadirkan dengan mana la maujud, la ma'bud apa semua tu kan. Melainkan orang yang dah ketahui ilmu usuluddin, ilmu faqih, ilmu tasawuf dan ilmu tauhid dan ilmu tahqiq. Tahqiq ni macam kita bicara ni lah. Nur Muhammad. Kalau kita ambil bahasa asal, makna tahqiq pasal ilmu tauhid, memang ilmu tauhid. Ilmu tahqiq ni ilmu tauhid berserta dengan dalil dan ambilan. Dengan dalil nas akli nakli, dengan mantapnya tahqiqnya, tahu macam mana kaifiat istidlal tu tahqiq. Ataupun ulama, antara sikit saya, kalau bahasa istilah ilmu tahqiq ni, ilmu tauhid suku, kalau atas makna tauhid tu pun dah ada makna nakal-nakal, nambik dengan dalil pun tauhid dah. Ilmu tahqiq ni dialah rumusan daripada ulama-ulama batin yang mereka ni tak sebut apa-apa hukum melainkan ada sandaran yang ambil faham isyarat daripada Al-Quran dan hadis. Kemas dia ambil faham tu ada sandaran tapi dengan cara isyarat yang ada dalam Quran dan hadis untuk tahqiq. Pasal ada istilah ulama memang dipanggil muhakkikin lah. Kalau ada istilah ulama muhakkikin ni, ulama-ulama yang bukan saja bahas ilmu zahir, bahkan bahas ilmu batin dengan ambil isyarat faham daripada dilalah Quran, sama ada mantuk mafhum yang tersurat tersirat. Itu ulama muhakkikin. Maksudnya ulama dengan bahasa lain, dia ambil faham daripada isyarat Quran, hadis dengan bahasa yang tersirat, dengan dilalah yang tersirat ada Quran hadis. Itu dipanggil muhakkikin. Muhakkikin. Apa saya buat misal? Ya. Misalnya ambil misal, tapi yang ini pun sebenarnya pekah aja. Tapi ambuh bila atas nama, dialah tahqiq. Ini. Nak sembahyang isyak, usalli fardal isyai. Ulama nak bahas tentu, disuruh sunat berlafaz menolongkan hati untuk hadir tu. Tahqiq tu bukan sebarang tu. Maksud apa? Ada dalil, ada kaedah dia, ada cara istimbat dia nak memaham tu. Jadi tu yang kata ilmu tahqiq tu. Maksudnya walaupun tak ada zahir nas sebut, tapi faham tu tahqiq. Saya buat misal, contoh tahqiq. Kalau lah ada orang yang tak berapa setuju dengan ajaran Islam ni, kita kata apa? Pi mampus lah kau. Dia memang marah dengan kita bila kita sebut mampus kan. Tambah fahaman Wahabi lah, buah tu.
Kita dia marah-marah pun, kita pun tak mau setuju, kita cerita pun dia tak mau ikut. Engkau nak ikut pahaman engkau tu, pi mampuslah engkau. Dia kata dia kasarnya engkau, tak ada adab. Ambil mana kau tak mampus ni? Kul mutu bi ghaizikum. Wa mutu bi ghaizikum. Matilah kamu dengan kemarahan kamu. Mati same meaning with mampus. Memang tengok dalam tafsir tak ada. Maksud tafsir tak sebutlah mampus. Tapi itu adalah dengan tahkiknya mampus. Boleh? Faham ke? Misalnya kan saya, kita macam kita duk sebut pelajaran tauhid. Macam mana pun tu dalam tauhid, macam mana pun saja saya nak tunjukkan ilmu tauhid tu bukan saja dengan ilmu tauhid yang kita dapat, bahkan dengan tahkik. Apa dia? Allah ni mukhalafah dengan hadis tu. Jadi Allah ni hidup, Allah ni kuasa, Allah ada ilmu, Allah mendengar, Allah melihat, Allah berkata-kata. Dengar lama dah. Jadi bila faham ini sifat Allah, apa sifat makhluk? Kalau Allah mendengar, makhluk bukan mendengar. Makhluk pekak. Untuk boleh dengar, Allah yang bagi pendengaran, baru tahqiq. Kalau Allah mendengar, kita mendengar, apa beza mendengar Allah Ta'ala mendengar kita? Tapi nanti faham, sabit mendengar Allah, sabit mendengar kita, bahkan kita rasa macam kita pula lebih mendengar daripada Allah Ta'ala. Dengan tu pula jadi syubhah pula. Ni boleh kata Allah mendengar, kita mendengar. Apa salahnya nak kata Allah Ta'ala ada muka, kita ada muka. Muka kita, muka kita, muka Allah, muka Allah. Mendengar kita, mendengar kita, mendengar Allah, mendengar Allah. Memang ada paham Wahabi yang macam ni. Dia muskil kan, dia syubhah kat kita tu macam tu. Kaedah kita apa? Allah mendengar, kita pekak. Allah yang bagi kita dengar. Muka, kita yang ada muka. Mustahil Allah Ta'ala muka. Sebab muka tak layak dengan syubhah pada Allah Ta'ala. Muka nama juzuk. Itu betul. Itulah paham mukhalafah. Allah mustahil ada muka. Muka tu kita. Kita yang muka. Kalau dalam Quran sebut muka, muka makna muka. Tapi mesti ada makna. Wallahu'alam makna dia. Itu istilah tafwid. Khas bercakap ayat-ayat mutasyabihat bab tu. Untuk Allah mendengar, kita mendengar, apa bezanya? Mendengar ke pendengar dia? Mendengar ke pendengar? Itu istilah je. Sebenarnya yang mendengar hakiki Allah. Ayat Quran yang memang disyarah oleh ulama tafsir Quran dengan Quran. Laisa kamislihi itu apa maksudnya? Laisa kamisil hal yastawil ama wal basir. Adakah sama orang melihat dengan orang buta? Siapa melihat? Allah tu melihat. Siapa yang buta tu? Kita tu buta. Kita tu buta. Tu boleh melihat. Allah bagi kita melihat. Betul tu sifat kita bukan melihat, sifat kita buta. Disebabkan kurniaan dia bagi kita melihat, kita rasa kita melihat. Sedangkan penglihatan ni bukan ada satu pun milik kita. Mata bukan milik kita. Bahkan zat kita, mata kita, kebolehan melihat kita adalah milik Allah Ta'ala mutlak. Kita pinjam saja. Jadi yang melihat siapa? Allah melihat dia bukan dengan mata. Satu, mana ada langsung ciri persamaan Allah Ta'ala dengan makhluk? Baru betul fahaman. Bukanlah fahaman tu tahkik. Fahaman tu tahkik tu macam tu. Tak boleh faham tahkik tu macam mana nak zikir la ilaha illallah, la maujud illallah. Saya silap masuk parit. Kalau dah faham tahkik itu, memang boleh faham. La sama illallah. Memang tak ada sama melainkan Allah. Kita pekak, Allah yang bagi. Kita sama. Tak la basar illallah. Tak ada siapa basar melainkan Allah. Ni kita basar. Allah bagi kita basar. Tu tahkik. Tu tahkik. Okay, lalu lah. Mantuk mafhum. Mantuk tersurat. Mafhum tersirat. Maksudnya apa urusan di dunia tu tak menyebabkan dia boleh lalai daripada nak zikir pada Allah Ta'ala. Ataupun atas disebut jalan syariat tadi kan, dia boleh buat fardu wa sunat, tinggalkan benda haram makruh, tak membimbangkan di urusan dunia, taklah dengan masyarakat sekeliling dia menyebabkan jadi huhara dia boleh meninggalkan wajib, melanggar yang haram. Contoh misalnya orang semua beli kereta baru, dia pakai kereta buruk. Dia tahu kereta baru kena loan lah apalah, dia tak pakai loan.
Di atas dia faham hak tu. Macam mana? Tak akan terjebak langsung bak lon-lon ni siapa? Tak pasal aku nak gadaikan agama aku. Macam tu. Dia tak membimbangkan dia dengan nak pergi ambil loan tu untuk kesenangan dunia. Tak pasal langsung. Dia istilahnya tak membimbangkan hidup dunia dengan taat yang dia dah buat. Buat yang wajib, yang sunat. Tinggalkan yang haram, yang makruh. Untuk pergi terjebak pada langgar yang haram, takkan sama sekali. Nak ninggalkan benda wajib, takkan sama sekali. Orang tu dia boleh zikir macam tu. Satu tu orang khas tu. Nak zikir tu. Bukan sebarang orang. Okay. Sekali lalu lah macam tu. Faham makna tu. Nabi disebut kepada jasad merdeka. Tu memang. Ya. Merdeka tu maksudnya dia bukan tawanan perang yang di dikuasai, dijual beli oleh musuh dia. Dengan tu dia jadi Nabi. Tak ada, tak ada seorang Nabi dan Rasul yang Allah Ta'ala jadikan di kalangan hamba. Tak ada. Hamba tu hamba yang di bawah tawanan perang. Adapun batin dia hamba, memang Allah Ta'ala ijraf subhanallazi asra bi'abdihi. Batin penzahiran dia hamba. Dia tak rasa dia ni malik, bahkan dia rasa diri dia mamluk, sentiasa dimiliki, sentiasa berhajat pada Allah Ta'ala. Hanif dengan Hunafa tu. Hanif ni orang yang berada di atas cara pahaman ketuhanan yang betul. Walaupun tak ada Rasul, tak ada Rasul, tak ada ajaran orang ajar ilmu tauhid untuk mengenal Allah Ta'ala, tapi dia dapat pahaman murni, kenal siapa Allah Ta'ala, siapa Tuhan sebenar. Dia takkan ada langsung unsur-unsur penyembahan pada berhala. Itu antara lughawi makna Hanif. Hunafa ni plural dia. Single, Hanif, Hanifa ni Hunafa. Tu plural. Singular dia Hanif. Orang-orang yang Hanif, itulah Hunafa. Boleh. Dia memang betul pahaman ketuhanan sekalipun tak dapat ajaran tauhid daripada Nabi Rasul ataupun orang yang beriman. Betul lah. Ni lughawi, makna lughawi Hanif. Maksudnya macam mak ayah Nabi tu, dia tak begitu kat datuk Nabi. Kalau ikut saya ngaji Tarikhul Adab apa, memang disebut tu. Bahkan ramai lagi penyanyi-penyanyi Arab pada zaman jahiliah dulu sebelum datang Rasulullah, mereka ni memang di atas Hanif, orang Hanif, Hunafa. Mereka tak ada langsung sembah berhala. Maksud apa? Tak ada sembah berhala nak makan bangkai, apa, nak berzina, mencuri, merompak. Tak ada langsung. Maksud apa? Dia tahu yang ni, dia ada fitrah yang sangat bersih. Yang ni semua adalah benda jahat yang di luar daripada sifat kemanusiaan. Walaupun tak ada syariat lagi pada masa tu. Walaupun dah jauh dah daripada pahaman ajaran tauhid. Tapi mereka masih lagi boleh ada fitrah kemanusiaan yang bersih, murni macam tu. Dia tahu macam mana syariat kalau datang, memang dia Islam dah sebenarnya. Cuma tak dapat ajaran daripada Nabi Rasul je. Ha tu. Hanif. Tu Hanif. Hanif pada bahasa. Yalah, yang Hanif, Hanif lah. Yang tak, tidak. Nak sebut. Mak ayah Nabi antara Hanif tu. Abdul Muttalib antara Hanif tu. Tapi semua Hanif ke? Tak. Tapi ada di kalangan mereka yang Hanif. Itulah maksud dia. Nah, kalau Abu Jahal ni memang tidak lah. Dia dah nak jumpa Nabi pun tak Hanif. Dah jumpa depan mata pun tak terima. Itu Hanif apa? Ha, ya. Kalau kata Hanif ni dia tak buat benda tu. Ya, betul. Ha. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika. Kama nawwartal arda min nuri syamsika wa nabada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. اللهم صل افضل صلاه على اسد مخلوقاتك سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومن كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.